我在还那东西。 对呀，你近你给我们周末。 The point

Aligum masalah Ayuh. Kenapa aku nggak muncul? Gas yes, potong, Boleh hey, hey, nih. <laughs> Terus. Aku nggak ada, kenapa ya? Ada itu sepotong. Iya, kenapa ya? Gini terus gambarnya. Hmm. Terus aja. Hah? Aja nggak potong ya lah. Ada terus aja. Tuh, yang lain-lain, Pak Isu. Keinosan, Kakaknya Hasna. Assalamualaikum ya? Pak Malik. Gambar saya hilang ya? Ada, ya, keren, keren banget tuh. Nah, Pak Malik, saya nggak pakai background deh. Ya, saya juga sama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyana. Eh, asalamualaikum, Bu. Ber berapa pa itu? Ini Bu Mulyana atau enggak? Benar ya? Ya? ya Bu Mulyana yeah. ya? Yeah. Iya, Bu. Oke. Iya. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam. Bu Kuning Holifa. Sudah ada Prof Dede tadi sepertinya. Iya. Assalamualaikum Prof Dede. Dede kan belum masuk ya. Iya Bu, sebentar ya Bu. Terima kasih atas Bu Prof Sri sehat. <laughs> Alhamdulillah sehat Prof Dede. Oh, ini siapa? Yang ya udah, ya, Prof. Prof Sri ya. Hmm. Saya, udah, 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 nama panggilan Prof. Nama saya udah, <laughs> Selamat Prof. udah, 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 Bu udah, Sami sami Bapak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. 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 Jadi Bu Khalila dengan Bu Neng apanya? Nah. Dan mana, Bu? Kalau Bu, Bu Neng itu yang sekretaris DPG ya? Bu Nengsi ya. Bu Nengsi, Bu Nengsi ya. Bu Nengsi. Nah, kita mau mulai bentar lagi oleh MC nunggu Ibu Dekan. ya, Ibu Dekan, sedang di Salatiga Kan bareng saya kemarin. Iya. Yeah. <laughs> Kami bersama-sama yeah. di sana. Terus saya yeah. karena ada tamu anggota dewan. <laughs> anggota dewan itu kunjungan kerja ke FITK. Ya, kita temui dulu. Ini Bu Woro dari UNJ, Pak UNJ. UNJ dulu Jogja. Jogja lah, nih, to tong, ternyata tetangga kita ya. Jenengan pun Win, Win Sunan Kalijaga. Saya tuh S1 sampai S3 di UNJ. Oh, ini Winsenan kali jaga juga, Pak? Ya, saya di bergabung sama oh, Wasla, Bu Kolila. Eh, celak, Bu. Bu Dalam Ibu. Fakultas apa, Bu Fakultas Ilmu Pendidikan. Yes. Oh, alah, ya fakultas saya. Saya muridnya <tik> almarhum Pak Pak Nong, Pak Imam, oh, Oke, okay. Prof. Nong, Pak Imam bernasib, Prof. Sodik almarhum. Oh, Berarti seniorkulat tebih. Agak batuk Kalau kemarin ini. dari punggung. Kali jaga sudah luring, no potas, saya luring. Eh. Iya, satu bulan ini sebenarnya luring, kan? Tapi kasihan mahasiswa juga kalau hanya satu bulan mereka jauh-jauh, kemudian tawar-menawar. Ya, silakan, akhirnya hybrid nah, yang luring, yang bisa luring, ya luring, karena kan butuh persiapan segala sesuatunya ya untuk bisa luring. Nah, pengumumannya itu baru sebulan kira-kira tinggal empat kali pertemuan itu akan dilaksanakan luring sehingga kita ambil kebijakan kami ambil kebijakan ya yang jauh-jauh ya untuk bisa daring dulu. Bulan Agustus insya Allah. Ya untuk semua depan kita insya Allah akan luring ya. Luring 100% yang S1, yang S3 Dureng 50 <laughs> Oh, malam. Oh, oh, Assalamualaikum, Bu Woro. Prof. Sri Sumarni. Ya, Salam kenal. apa kabar? Alhamdulillah, Bu, baik. Oh, tadi yang menyapa yang mana? Saya Bapak Riono, Bu. <SILENGALAN> Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Ini dosen ya, <kuh> Bu Khalila. betul, Prof. Dosen mengundang iya. terbuka sebetulnya. Iya. Ya. Diskusi bulanannya Fakultas Ilmu ya, ya. Tarbiyah dan Kebudayaan. Yes. Ya. 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 Di Jakarta mc nya nanti di bawah itu, busurin lagi mau masuk nih. Oke okay, oke. Okay. Gimana ya? Bilang ayah kelas sekolah. Ayah kelas ayah sekolah. Ya itu benar kita. Gitu. Ya kan? Ha, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo kalau mau kenalan warahmatullahi wabarakatuh oh, Bude. mohon maaf Bude, ini masih OTW. Enggak apa-apa. Yang penting sehat, yang penting sehat. Monggo monggo ini OTW ke bandara. Monggo silahkan Bu Halilah kalau mau dimulai. bandara <tuk>

Amba Duk, yang terhormat Profesor Dr. Dede Rosyada MA, Guru Besar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, selamat datang ke Prof. Yang terhormat Para sumber kita, Profesor Dr. Haji Sri Sumarni M.Pd, Dekan dari Fakultas Ilmu Tarmiah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terhormat narasumber yang kedua yakni Ibu Woro Sri Hastuti MPD Struktur PPG Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang Ibu-ibu. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Dr. Hajah Sururin MA yang sedang dalam perjalanan kita doakan semoga sehat dan selamat sampai tujuan. Kemudian pembahas kita yang telah hadir juga Bapak Dr. Bahris Salim MA. MC kita ada kesempatan kali ini Bapak Ahmad Irfan Mufid MA, Ketua Disdos, MTK, Win Syarif Idhatullah Jakarta, Ibu Dr. Khalilah MPD, Dekan, oh. yang terhormat Bapak Dr. Halimi, Bapak Dr. Abdul Kadir, Bapak Dr. Abdul Mu'in, serta para dosen dan seluruh sivitas akademika Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Kemudian tak lupa para mahasiswa. Yang kita lihat alhamdulillah di sini temanya tentang PPG. Alhamdulillah hadir juga mahasiswa PPG. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat wal Amin. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, islam, serta sehat dan afiat, sehingga Alhamdulillah di kesempatan yang sangat baik ini pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala melalui daring dengan aplikasi Zoom dalam agenda diskusi dosen FITK Win Syarif Hidayatullah Jakarta seri yang keenam dengan mengambil judul pembahasan kolaboratifness at Action Research, inovasi PPL untuk penguatan PPG Perancang. Salawat serta salam tak lupa, mari sama-sama kita curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para audiens, para sumber, para pembahas, para dosen, para mahasiswa uh, yang alhamdulillah telah hadir. Um, sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa tertib acara, susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Disdos FITK Dr. Khalilah. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dekan FITK Queen Syarif Bedatullah, Jakarta, Ibu Dr. Sururin MA. Kemudian acara yang ketiga yakni pemaparan materi yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Irfan Mufid MA. Kemudian diskusi, kemudian acara yang selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Mari sama-sama untuk mengefisiensi waktu pada siang hari ini, kita buka saja acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak ke acara yang berikutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Diskus FITK UIN Syarif Widatullah Jakarta Ibu Dr. Khodilah M.Pd. Kepada beliau kami silakan. Uh, mohon maaf ya, saya bisa memberikan sambutan dulu sebelum ya. turun dari mobil silakan. nanti sudah okay, Bu dulu. Bangga silakan Bu. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sada'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati profesor Dr. Dedi Rosada yang akan menjadi speech pada diskusi dosen rutin FITK hari ini alhamdulillah diskusi yang ke-6. Yang kami hormati, sebentar Prof. Yudi Rosada adalah Guru Besar FTKU Jakarta, yang juga sekaligus Dekan seni kami, Rektor senior. Artinya sebelum Bu Prof. Dr. Amani Lubis pilih menjadi Rektor, jadi betul-betul menjadi senior. Kalau saya katakan sesepuh, ya. Tapi memang juga sesepuh, juga senior kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan, kolega kami, Ibu Profesor Dr. Sumarni, MPD dari UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum, Prof. Marni. Alhamdulillah. Bersama kami, saya malah di OTW yang kemarin bersama-sama dengan Prof. Marni. Oke. Yang kami hormati narasumber Ibu Dr. Loro dari UNY, dan juga pembahas uh, kami dari FITK Jakarta, Bapak yang kami hormati seluruh dosen, guru besar, dosen baik dari FITK Jakarta maupun dari luar FITK Win Jakarta, yang kami hormati dan kami banggakan mahasiswa mahasiswi baik dari UIN Syarifullah Jakarta maupun dari luar UIN Syarifullah Jakarta Bapak Ibu semua yang kami sayangi dan kami banggakan Alhamdulillah kita panjatkan kehormatan Allah Subhanahu Wa karena pada yang siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti disdos diskusi rutin yang merupakan kegiatan bulanan yang diselenggarakan di oleh Kutip <restriction>. Sampai Sampai dan kami mengundang Ada. para pakar yang memang ya. sangat kompeten ya, itu. sangat oh, apa gimana? ya pengalaman terkait Wah, dengan pelaksanaan PPG itu kan sendiri. Gitu, Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan Sudah. hari ini saya ucapkan Sayang terima kasih yang besar kepada uh, seluruh narasumber baik dari UIN, dari Universitas Jakarta, maupun dari dan kali jaga Yogyakarta maupun dari Universitas Jakarta. Bapak Ibu yang menghormati kegiatan diskusi diskus ini merupakan ya. satu forum kegiatan di mana kami bertukar pikiran, bertukar ide dan gagasan dalam rangka memberikan solusi memberikan alternatif-alternatif pemikiran dan juga solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada saat ini. Yang diharapkan akan menghasilkan tidak hanya sekedar kontribusi dalam bentuk rekomendasi, tapi juga pengembangan -pem pengembangan pemikiran pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sebagai narasumber dan peserta diskusi dosen karena Biasanya peserta diskusi dosen adalah para dosen khususnya dari FITK UIN Jakarta, di mana kesempatan untuk bertukar sapa, bertukar pikiran, dan juga mungkin bertukar candaan. Jadi mohon maaf bu Prof Marni, biasanya kami bertemu di forum-forum seperti ini kesempatan untuk menyapa antara satu dosen dengan dosen lainnya. Karena kemarin beberapa kali atau beberapa waktu kami eh, masih belum melakukan banyak kegiatan ya, secara eh, offline. Jadi kami bertemunya secara online dan yang menyatukan itu dalam satu forum untuk dosen-dosen kami yaitu di diskusi dosen yang ini rutin dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf sekali kalau kemudian nanti tidak bisa mengikuti kegiatan sampai tuntas, akan tetapi kami lagi-lagi mengapresiasi semua upaya yang sudah dilakukan <tuk> baik itu oleh para ya, para penanggung jawab atau panitia atau tim yang di bawah ketua Ibu Dr. Khalilah Terima kasih, Bu Halilah, dan seluruh tim. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan satu persatu timnya, tapi sangat aktif dan kreatif untuk bisa menyelenggarakan kegiatan diskusi dosen ini. Dan sudah kami sampaikan bahwa kami minta diskusi seperti ini: kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Untuk saat ini, alhamdulillah, kolaborasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih Prof Marni dan juga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya dengan Universitas Bengkulu, dengan Tadulako, dengan UPI, dengan UNC alhamdulillah sesama penggiat dalam dunia pendidikan yang bergerak sama-sama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, maka ini adalah saat yang tepat untuk membahas berbagai tema agar ada solusi, ada ide-ide pemikiran baru untuk perbaikan pendidikan ke depan yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu semua dan mohon maaf sekali saya masih dalam perjalanan dari Salatiga menuju Semarang dan sekarang menuju bandara. Kemarin baru saja diselenggarakan. Annual International Conference. on Education. Ya, ini udah pulang. Ini. Bu. Jadi ini yang pertama kali dilaksanakan. Kami juga sangat berterima kasih, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini di bawah eh, di bawah Forum Dekan Tarbiyah, di mana Dekan Tarbiyah di bawahnya ada para Wadeg Tiga. Ini adalah inisiasi dari para wakil Dekan Tiga menyelenggarakan International Conference khusus untuk mahasiswa yang insya Allah nanti pada tahun 2023 akan diselenggarakan di Kota Medan di Universitas Islam Negeri Matra Utara Medan dengan uh, ICOIS yang kedua. Semoga saja para mahasiswa dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa mengikuti berbagai kompetisi atau berbagai konferensi, termasuk konferensi khusus mahasiswa. Bapak-Ibu yang kami hormati, sekali lagi sop -sop terima kasih kepada Bapak-Ibu semua dan mohon maaf atas uh, ketidakhadiran kami pada waktu selanjutnya tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa... Uh, apresiasi kami kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan, baik menjadi cannot speech, menjadi narasumber, menjadi moderator, menjadi pembahas, dan juga seluruh seluruh peserta diskusi dosen yang keenam ini. Terima kasih, kurang lebihnya, mohon maaf, dan mohon doanya. Semoga perjalanan sampai Jakarta dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dari akan. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan FITK Universitas Pindoto Jakarta, Ibu ya. Dr. Haja Sururin yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara Diskusi dosen uh, seri keenam ini selamat jalan bu mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Baik kita lanjutkan ke kita lanjutkan ke acara yang berikutnya yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh ketua diskus kita yakni ibu dr. Khollilah kepada beliau kami persilahkan. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah Alhamdulillah kita ketemu lagi di apa, diskusi dosen seri 6. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang selalu hadir di diskusi dosen apapun kondisinya. Bahkan beliau sedang perjalanan tetap menyempatkan untuk membuka acara di seri 6. Kami mengucapkan terima kasih terhormat Ibu Dekan dengan jajaran Dekanat, Wakil Dekan, semua Pak Prodi di lingkungan ilmu tarbiyah dan keburuan beserta sekprodi dan dosennya, semua mahasiswa juga, baik itu di lingkungan FITK UIN Jakarta maupun di luar, karena ini undangan mm -hmm. di dikdos sebetulnya terbuka untuk umum. Dan yang saya hormati pastinya dan saya banggakan sekali ini ada apa Uh, Pak Prof. Dede Rosada, beliau tidak hanya yang disebutkan Ibu Dekan tadi, uh, luar biasa beliau, Dekan FITK juga, Rektor UIN di Sarfile Jakarta, saya juga ingin menyampaikan beliau juga Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah, yaitu pembina saya di, di Ikatan Alumni, dan uh, apa saya mengapresiasi betul ke beliau, karena beliau Dekan saya waktu saya kuliah S1 di UIN Sarasgiri Jakarta, dan eh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof Sri yang eh, apa atas arahan Ibu Dekan juga untuk bisa hadir di diskusi dosen terutama karena kita hari ini kebetulan membahas terkait sinar atau inovasi PPL untuk penguatan PPG prajab. Nah, karena di Ibu Prof Sri ini juga tidak hanya sebagai dekan beliau juga sebagai dosen tapi sebagai juga yang terbaik di bawah Petekin ya dan saya saya berasumsi bahwa dengan asumsi kolaborasi menghadirkan Ibu Prof Sri ini juga di diskusi ini akan lebih memperkaya diskusi kita dan saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih juga untuk uh, Ibu Woro uh, luar biasa nanti bisa sharing hasil uh, ya. apa hasil dari pembelajaran KPL ini dari Universitas Negeri Yogyakarta ini tetangga dua narasumber kita sama-sama dari Yogyakarta kebetulan suami saya juga dosen di Yogyakarta, kebetulan dosen di UGM. Jadi Jogja dengan Jakarta itu bagi saya sangat apa, sangat dekat gitu. Semoga dengan kedekatan itu juga membawa apa ya diskusi ini lebih hangat. Yang yes, teman ah, sebagai pembahas kita sebagai pembahas kita ya itu Pak Salim saya mengucapkan terima kasih karena PJ pada diskusi kali ini kebetulan Tapi, tadi Pak Ridho kita membagi kita uh, di dalam tujuh bus ini untuk membahas isu tema sesuai prodi nah tawaran prodi masing kebetulan sesi enam dan tujuh sebentar mungkin bisa dibantu dulu karena Uh, diskusi kita juga live streaming di YouTube. Jadi uh, mari mohon kerjasamanya untuk sama-sama uh, mengikuti diskusi ini dengan uh, baik dan cermat. Nah, saya juga uh, apa mengapresiasi ternyata di apa di diskusi dosen ini dosen-dosen uh, di FITK uh, para guru besar ada Prof Armai Arif gitu, itu rutin juga untuk selalu hadir saya mengapresiasi seluruh dosen di FITK karena nanti kita buka ruang untuk diskusi pengayaan dari apa yang dipaparkan oleh narasumber kadang-kadang ini waktunya dari jam 13 alhamdulillah selalu on time dan berakhir jam tiga tapi rata-rata diskusi dosen itu selalu molor karena stacking serunya di edisi diskusinya nah karena itu saya tidak juga berlama-lama memang terkait PPG ini sebelum PPG kan PLPG itu hari ini juga masih banyak keluhan sebelum kebijakan PPG itu muncul Ibu ya. Jadi para ada sekitar lima ribuan orang itu yang masih mengadu ke Komisi 10 DPR RI karena nasibnya masih belum jelas karena ada perubahan kebijakan dari PLPG ke PPG. Nah, saya kira karena kebijakan PPG ini adalah kebijakan yang eh, apa? yang dianggap lebih baik ya saya kira juga inovasi pembelajaran juga lebih baik mengingat juga para peserta mahasiswanya juga sudah pengalaman sudah mengajar rata-rata juga nah bagaimana misalnya RPL-nya rekognisi pembelajaran lampaunya juga menjadi kekayaan tersendiri dalam proses pembelajaran di PPG juga nanti salah satu inovasinya mungkin pembelajaran akan dibahas secara lebih luas oleh para narasumber alternatif alternatifnya apalagi sekarang konsep merdeka belajar dan kampus merdeka juga mencoba untuk menarik para praktisi untuk masuk ke kampus memberikan juga pengalamannya di dalam perkuliahan kita nah bagaimana itu juga menjadi kekuatan bagi PPG menurut saya untuk juga mengeksplor kemampuan-kemampuan guru yang sudah di lapangan sekian lama untuk menjadi kekuatan juga dalam proses pembelajaran di KPG. Saya tidak banyak panjang lebar di sini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber juga yang hadir, yang hadir terutama para panitia yang sudah berpartisipasi dalam seri 6 menit. Saya mohon maaf sekali jika ada kekurangan dan kesalahan. yang sudah itu yang dikasih amanah itu sertifikasi dulu. Saya sholat dulu sebentar ya. ya, kira ya tak, oh, pamit. Saya kira itu saya akhiri dengan Ya nanti itulah ya penelitian itu, evaluasi dan pengembangan anggaran ini depan? tahun depan? depan ya depan ya. Pak Ya, terima kasih. ingin kasih ada Ibu Dr. Salila, MPD, yang telah menyampaikan sambutan dari selaku Ketua Diskusi DK Win Syarifidatullah Jakarta. Bapak Ibu beserta Disdos. Terima kasih ya. sama-sama kita berangkat yaitu pemaparan materi yang oh. pada kesempatan uh, kali ini uh, akan dipimpin oleh mau datang, ya. Bapak Ahmad Irfan Mufid, MA sebagai MC-nya. Beliau adalah dosen PAI Universitas Jakarta, sekaligus ya, ya. dosen ya, ya. PPG juga, dan beliau juga yang membuat soal PPG untuk mahasiswa FITK. Ya, makanya. Baik kepada Om. beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilarilah alaminat salatul asalamulah mursalin yang kami hormati Prof. Prof. Dede Rosada sebagai dalam malin sebagai keynote speaker guru kita Prof. Dede Alhamdulillah sudah bergabung yang kami hormati narasumber berikutnya. Profesor Dr. Haja Sri Sumarni, MPD. Selamat datang, Ibu Prof. Dan narasumber berikutnya, Ibu Rosri Hastuti, MPD. Dan pembahas, di sini sudah hadir Bapak Dr. Barisalim Salim, MA. Dan yang kami hormati juga dalam perjalanan Ibu Dekan, Buaja Haja, Dr. Sulurin, kemudian Ibu Ketua Disdos, Ibu Dr. Halilah, telah memberikan sambutannya, Uh, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para uh, dosen, terutama pada terhormat para guru besar, guru-guru uh, kami, dan rekan-rekan uh, dosen dan mahasiswa yang telah bergabung dalam diskusi bulanan pada uh, kesempatan siang hari ini yang membahas tentang kolaboratif kolabor nested action research atau SINAR, ya, inovasi PPL untuk penguatan PPG Prajab yang tadi sudah diulas singkat sekilas oleh Dr. Halilah bahwa sebenarnya pelaksanaan PPL ini tentu masih dibutuhkan apa pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide terobosan terobosannya untuk apa pelaksanaan ini semakin efektif dan efisien dan di samping juga bagaimana pelaksanaan PPL ini bisa menjangkau ya bagi para guru baik itu yang masih uh, uh, mengikuti prajab maupun daljabnya baik uh, saya hanya sebagai host di sini terima kasih sudah diperkenankan untuk me 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 menjadi MC atau di seremoni kita ini sebelum kita mulai diskusi kita marilah kita membacakan ulang Quran semoga apa yang kita diskusikan kita bicarakan bermanfaat

eh diskusi dosen pada siang hari ini saya persilakan kepada Bapak Ridhollah untuk mengambil alih ya, dan mengarahkan diskusi kita ini langsung yang akan nanti dimulai dengan prof. yang akan diawali oleh Kinas Kup, uh, Prof. Dede Rosada yang saya rasa sudah siap ya. kami persilakan Pak Ridhollah

saya tidak tidak online seper, sepenuh acara ya karena ini Prof Armai saya tahu ya saya tahu kita bawa di pasca ini agak problem pasca Uin Jakarta karena startnya lambat dua minggu finishnya bareng dengan S1 sehingga banyak kerepotan kita ketika kelasnya besar masuk kelas saya yang masanya hampir 20 itu nggak belum selesai <laughs> jadi saya harus terus ngawal diskusi minggu ini sampai selesai siap Rob. jadi siap. dari siap. tadi juga tidak, jadi dari tadi saya tidak 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 membuka jadi pakai device macam-macam sehingga kemudian saya tidak membuka device yang ini Oke, yang pertama untuk terima kasih Prof. Marni dan juga Prof. <tik> <tik> <di> Sutrisno. Ini <tik> PPL, PPL PPG ini, ini judulnya menarik ya, sinar ya, kolaboratif nested effects. nested action research ya, kira-kira begitu. Nested kolaboratif action research, <tik> Saya kira sangat menarik. <tik> menarik ya tapi ingin saya memulai bahwa PAI ini tantangannya hari ini kompleks, kompleks sekali. Tantangan pertama adalah tantangan pertama adalah bahwa PAI ini kan menghadapi masyarakat yang sangat atau pertama bahwa PAI itu kan melaksanakan PP 55 2007 dari itu kalimatnya begini Prof. Marni. itu bahwa agama itu menafasi implementasi ilmu. Lalu agama menafasi implementasi ilmu itu kemudian kalau ditarik lebih jauh lagi agama menafasi profesi. Lalu tarik lebih jauh lagi agama kemudian harus menspiritualisasi atau menafasi kebijakan-kebijakan yang sudah terlanjur diputuskan oleh pengambil keputusan. Ini agak problem gitu kan, karena ketika ngambil ket, yang mengambil keputusan kan itu produk-produk produk-produk pendidikan kita juga yang jadi birchen, jadi sekjen dari menteri yang jadi apapun adalah produk pendidikan dan mereka mengambil keputusan gitu dan keputusan itu kadang-kadang kemudian diperlukan untuk kebutuhan negara secara Ketika, ketika negara, negara mengizinkan ketika, okay. ketika negara mengizinkan sebuah mengoperasikan pabrik pabrik yang memproduk minuman keras minuman keras itu kan untuk kepentingan devisa pasti untuk kepentingan ekonomi gitu kan karena itu cukainya akan banyak kan untuk kepentingan ekspor dan sebagainya tapi guru PAI ketika ketika ditanya oleh siswanya Pak, ya, saya sudah selesai ya, SMA. Ya. Saya ada kesempatan kerja jadi satpam di pabrik bir. Boleh nggak, Pak? Guru PR jawab apa? Kalau jawab dia tidak boleh, itu haram. Itu guru PR radikal. Kenapa? Karena pemikiran, karena definisi radikal itulah ketika kita melawan kebijakan pemerintah. Tadi kali itu ketika kita kita melawan kepada dasar negara, konstitusi negara, kemudian instrumen undang-undang negara termasuk kebijakan politik dari negara termasuk kebijakan ekonomi gitu nah, dengan demikian sebenarnya bagaimana PAI itu bisa diterima oleh oleh para siswanya tapi juga tidak berhadapan-hadapan dengan pemerintah gitu maka kemudian guru-guru PAI itu harus di harus di apa di bukan dirimain tapi diingatkan begini cara dia cara Anda berbicara dengan siapapun gitu dengan siapapun nah ini yang ini yang yang saya maksud bahwa ada ada problem-problem yang ada kenapa karena karena dia agama di Indonesia tidak menginspirasi kebijakan tapi menafasi menafasi menspiritualisasi kebijakan oleh sebab itu bisa terjadi bisa terjadi kontraksi antara agama yang diyakini oleh guru PAI dan juga di agama yang diyakini oleh PAI dengan kebijakan yang terjadi dalam dalai dari pemerintahan. ketika berkontraksi kita melawan pemerintah adik dan kita tidak, tidak tidak boleh tidak boleh berada di situ kita harus jadi orang yang moderat gitu kira-kira begitu makanya kemudian ya teman-teman di Kementerian Agama berpikirkan bagaimana cara berkalimat yang yang menunjukkan bersikap moderat dan itu tidak nyalahi agama dan juga tidak nyalahi keputusan politik. Dan itu juga agensi terakhir ketika akan masuk ke masyarakat ya guru PAI. Dan guru PAI itu akan ketika dilatih untuk jadi guru agama itu melalui PPL ini. Dan finalnya adalah PPG supaya dapat sertifikat guru sertifikat untuk menjadi untuk menjadi guru PAI. Terus yang kedua, yang kedua bahwa Indonesia itu kan bagaimanapun menghadapi menghadapi problem masa depan yang cukup berat. Kenapa? Karena betret di kita itu kan masih tinggi sekali 2,6 persen. Mortality rate kita kan 0,6. Jadi selalu surplus bayi bayi lahir hidup. Dan akan akan menjadi banyak penduduk di bangsa ini dan butuh lapangan kerja. Hasil sensus 2010 2021 kemarin itu usia 15 sampai 265 itu dalam diri saya sampai, sampai mencapai mencapai angka 106 juta jiwa orang gitu. Jadi dan itu tidak tertapuk semua oleh 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 lapangan pekerjaan. Makanya kemudian makanya kemudian zaman mohon maaf saya sebutkan zaman tahun 2003 ya pasti zaman itu adalah presidennya ibu mega ya itu ada Bali Concord 2 yang membuka lapangan-lapangan ASEAN itu sebagai lapangan pekerjaan bagi bangsa Indonesia untuk secara keseluruhan juga bangsa bagi bangsa-bangsa ASEAN. Jadi ten, ten ASEAN countries being one single country. Ya. Jadi in, in term of market. Jadi in term of market ini jadi satu single country jadi suatu, suatu, negara. Tetapi bagaimana mereka bisa masuk ke situ? Nah, anak-anak SMA anak-anak SMA, anak-anak SMK, anak-anak S1 yang akan masuk market ini, akan masuk market itu seringkali dia kemudian gagap ketika berhadapan dengan kalau dia Muslim gagap berhadapan dengan Buddha, bergeru, gagap berhadapan dengan Hindu, gagap berhadapan dengan masyarakat masyarakat apa tuh, Kristen. Nah, kenapa? Karena kita belum bekali. Kita belum bekali, belum bekali tentang Bagaimana bagaimana bersikap inklusif, bagaimana bersikap toleran, bagaimana bersikap bisa berhadap berkolaborasi dengan dengan ragam ragam agama gitu. dengan ragam ragam orang pengikut agama. Nah ini ini semua kemudian bahkan kemudian mungkin ada di antara kita yang terpaksa harus mengatakan bahwa ya Anda Muslim Anda tidak berkolaborasi dengan selain dengan Muslim itu kan kemudian menjadi sangat eksklusif. Oke okay. okay, kita bisa bisa menjadi orang yang bisa berkolaborasi dengan mereka. Yes, we can we can collaborate with Christian society, Catholic society, Hindu society, Muslim society. And nah, nah, tapi we are not we are not being Jadi kita tidak menjadi mereka. Nah ini semua, nah, cara berpikir ini harus di, harus menjadi sebuah cara berpikir trend the frame of thinking dari guru-guru PAI, guru-guru PAI. Problem yang ketiga, problem yang ketiga problem yang kata di itu tentang banyaknya banyaknya orang banyaknya orang kemudian juga banyaknya anak yang harus masuk masuk ke market tapi kemudian terbatas market maka kemudian ketika dia terbatas market dia harus menjadi orang-orang yang yang kreatif jadi orang-orang yang inovatif dia harus punya kemampuan kreativiti punya kemampuan inovasi sehingga ketika dia tidak bisa masuk ke market, tidak bisa masuk ke lapangan ke pasar kerja yang sudah disiapkan oleh yang telah tersiapkan sebelumnya, dia bisa membangun, bisa membangun, bisa mengembangkan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara kreativitas dia. Atau kita berkolaborasi dengan masyarakat dengan orang-orang yang dari 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 Malaysia, berkolaborasi dengan orang-orang dari Vietnam berkolaborasi dengan orang-orang dari Thailand dari mana pun, tapi mereka juga akan kemudian mengetes kita, mengevaluasi kita, kemudian mengadopsi kita jika mereka, jika anak-anak kita juga mempunyai kemampuan kreativiti. Kalau otaknya nggak kreatif juga pasti mereka akan exile. Menyexile gitu. Jadi, jadi problem-problem kalau -problem saya itu maka kemudian kita harus bisa menghasilkan mereka untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Bagaimana hubungan PAI dan kreativitas? Tidak ada mata pelajaran apapun di SMA, SMK, bahkan mungkin di Fakultas Teknik Informatika atau Fakultas Teknologi dan Produk Teknik Informatika atau di Sistem Informasi atau apapun yang sifatnya skill dan keterampilan, yang memang ada subject matter tentang kreativitas. Nah kreativitas itu kan sebenarnya dihasilkan dengan proses pembelajaran. Nah kemudian belajar ke depan itu harus dikembangkan dengan proses pembelajaran yang bisa menghasilkan for six tadi kolaborasi, komunikasi, kemudian kemudian juga bisa, oh, ya. dengan dengan banyak orang yang mungkin lintas etnik, lintas agama dan sebagainya. Inilah problem-problem yang kemudian PAI harus bisa masuk gitu. PAI harus bisa masuk di situ. Yes, kita bisa masuk. Tapi apakah semua guru, dosen PAI di Prodi PAI di UIN Jakarta Win Jogja dan Win-Win yang lain gitu. Siap mendampingi siswanya menjadi guru guru profesional dengan skill-skill mengajar yang bisa mendorong siswa-siswa SMA SMK menjadi seperti itu. Itu tidak mungkin instantly bisa menjadi seperti itu tanpa ada proses pembinaan dari kita dari fakultas atau dari prodi dengan melalui proses penelitian. Oleh sebab itu maka kemudian sekarang kita kita ada ada proses PP dalam PPG ini ada proses PPG ini dan kita berkolaborasi banyak dengan sekolah-sekolah dengan sekolah-sekolah SD SMP SMA dan bahkan mungkin madrasah dan kita bisa kemudian mendesain this is the new content of learning this is the new method of learning yang method of learning itu adalah bisa menghasilkan anak-anak kreatif method of learning bisa menghasilkan anak-anak inovatif bisa misalkan anak-anak yang kolaboratif dengan orang lain, bisa misalkan anak-anak yang memang dia bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Jadi dan itulah adalah dan itu adalah merupakan itu merupakan bisa dikembangkan bisa dibina melalui proses of learning. Dengan demikian kita menggunakan sebuah metode yang bisa menghasilkan tadi itu forces kompetensi tadi. Nah bagaimana caranya? Penelitian penelitian dan sekarang punya kita punya chance, punya kesempatan yang sangat baik melalui PPG ini karena akan berkolaborasi dengan sekolah walaupun memang nested nice kolaboratif action research yes itu nggak ada masalah nah nice ini artinya kita action research pada sekolah-sekolah yang memang kita kita pakai bukan untuk riset tapi untuk pelatihan tapi kita pakai juga untuk riset jadi artinya riset yang disarankan disarankan pada tempat di mana kita di mana kita melakukan melakukan proses PPG dengan PPG atau melakukan melakukan proses PPL dengan dengan sekolah melakukan sekolah-sekolah yang kita pakai sebagai sekolah-sekolah sekolah, -sekolah, sekolah Maka kemudian jika jika kita melakukan melakukan itu dengan dengan penelitiannya berbentuk action research, saya kira akan akan menghasilkan model-model model-model pembelajaran new models of learning new models of learning. Salah satu new learning adalah new model of learning itu adalah kita menghasilkan IK indikator kompetensi bukan not from content of learning but from process of learning. Kita bisa menghasilkan indikator kompetensi siswa itu bukan dari content of learning PAI tapi dari proses of learning PAI. Dan itu akan di, akan akan bisa menghasilkan itu semuanya jika didesain. Dan desain itu ditemukan melalui proses penelitian. Dan dengan <kirapan> <Bahkan ekstensi, kirapan> itu ekstensi itu kan pasti bisa bisa berubah terus, bisa dikembangkan terus sehingga kemudian kita bisa menghasilkan model yang paling yang paling optimal. Dari saya itu Pak Jadi Saya hanya sedikit ingin menyampaikan apa sih yang terfikir oleh saya hari ini tentang bagaimana memberdayakan PAI ini sehingga kemudian menghasilkan nah, anak-anak PAI, anak-anak PAI yang kemudian ketika menjadi guru, menjadi guru, dia bisa menjadi guru yang bisa mengkreatifkan anak-anaknya. Atau menjadi dirinya sendiri, yang kemudian dirinya sendiri adalah menjadi dari seorang sarjana yang kreatif. Sarjana yang, sarjana yang, sarjana yang kreatif. Ya karena banyak juga sarjana PAI yang tidak menjadi, yang tidak menjadi guru PAI, tapi menjadi yang lain itu karena kreativitas. Tapi kreativitas kreativitas yang mereka hasilkan itu itu bukan bukan coming from not coming from learning process, bukan by design oleh oleh kurikulum PAI, tapi by nature dia berkembang dengan dengan baik dan saya kira dia ketemu jalannya sendiri. Tapi lalu kemudian jadi the good results by accident. Jadi sesuatu hasil yang baik tapi dengan sebuah kecelakaan-kecelakaan yang terbaik ketika ketika mereka menjadi anak-anak nah, kenapa mereka kira, -kira saya tuh sekarang bagaimana yang baik-baik dari itu baik bisa kita lebih masif kita lebih Pertama. saya kira itu dari saya Pak Irfan dan juga Khalila Bu Khalila terima kasih telah berpartisipasi sebagai head lead of this diskusi dosen ini dan juga kepada Allah dan semuanya dan Bu Suma Prof Sumarni Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi sampai akhir karena saya masih punya eh. kelas, <laughs> punya kelas di pasca saya. sudah <laughs> janji dengan ritu dengan lo udah lama sekali, saya okekan sehingga sehingga saya kemudian terikat. Uh, oh, besar. saya akan masuk lagi kelas saya di Pasca karena okay. ada kelas saya yang gemuk sampai 20 orang jelas kelasnya S3 jadi banyak makalah yang belum selesai diskusi harus selesai pada minggu ini. Baik, Agak maraton. Ya, Itu bolehlah ya, maaf bolehlah ya. Dan Irfan dan sedang eh, dan, semuanya dan dari saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi -um wabarakatuh. -um Terima kasih Dede, Dede, kepada Dede. kami sama Dede, aturkan kepada tanya. guru kita Prof. Dede Rosada. Uh, walaupun singkat, tapi ternyata cukup padat ya. Jadi uh, bahwa profesi itu memang uh, profesi guru uh, terutama yang mengikuti PPG tidak terlepas dari unsur religiusitas Kemudian tadi uh, apa bahwa profesi guru agama ya dia harus tercermin agamanya kemudian mulai dari perilaku dan tindak tanduk dan per, e, sikap dan perbuatannya. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya tidak berpanjang lebar langsung menyambung kepada Prof Profesor Dr. Hajah Sri Sumardi M.Pd yang telah siap ini kami persilakan Prof untuk e, menyampaikan paparan e, menyambung mungkin sekaligus apa yang disampaikan oleh Prof. Dede tadi, Prof. Monggo, Prof. Terima kasih, Pak Irfan, atas waktunya. Apakah suara saya bisa diterima? Jelas sekali, Prof. Kasih, Prof. Jelas. Kasih, Prof. Baik. monggo, eh, Baik. Baik, itu CV saya nggak usah ditayangkan saja. Eh. Nggak iya. usah nanti saya cerita sendiri Ye. tentang sisi saya, nggak usah ditayangkan Ye. nanti waktunya habis Ye. ya. Mau saya share screen? Eh, gimana? Ya. Tahu. Neng. Iya, Bro. Neng. Baik. Neng. Assalamualaikum. Bu Profesor. malam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share screen. Ini, ya. Lagi di mana? Iya, bro. Ini, eh, bro. Saya dengar, bro. Mansur di sini. Oh, iya, iya. Sebentar, sebentar. Saya naikkan dulu ini. Iya. <laughs> Sudah bisa terlihat, ya? Sudah, bro. Sudah. Baik. Sudah. Sudah. Berkata dan saya hormati guru-guru saya Prof. Didi Rosada, Prof. Armai dan saya hormati Bu Dekan ke beliau perjalanan pulang dari salah tiga, Bu Dr. Sururin jajarannya Bapak-bapak wakil dekan karena di Jakarta ini wakil dekannya laki-laki semua kan Uh, ada ya tidak usah kami sebut ya kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi Prodi seluruh dosen wabil khusus kolega saya oh, sumber UNJ dan nanti pembahas Pak Dokter Nah, Salam MA. Yang saya hormati, mungkin ada juga guru yang bergabung. Kalau banyak guru PPG yang bergabung, biasanya mereka lupa ya, sehingga kadang-kadang sedikit ramai. Ya, suara saya masih terdengar, Pak Irfan. Eh Masih, 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 ya. Tadi Masalah. Pak bu. Masih, Masih, Tadi Pak Kadir tadi menyapa saya kemarin ya, di saya jalan Pak di sini, Pro. Ya, <laughs> Pak Kadir. Pulang, 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 nih, ada ya, Ada juga Pak WD3, Pak siapa? Ya, Pak WD3. Ini Pak Alimi. Hari ini cuma Pak Mukin yang enggak ada. Pak Mukin Pak WD2 yang enggak ada. Pernyataan. Baik, Halo. ya, saya hormati juga ini Bu Dr. Khalila MPD. Halo, Bidu. Assalamualaikum Prof Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di ya, salah tiga nih Kiai, lagi kemain ke rumahnya Kiai Mansur. Baik, ya. Selamat. Pak Irfan, mohon di unmute. Kayaknya nggak lancar ini, Pak Irfan. Si ya. Siap, 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 bro. Siap. <laughs> Saking semangatnya ingin menyapa ya. Memang semua kawan-kawan Uin -kawan Jakarta ini kolega semua Pak Irfan. Saya panggil Pak Irfan atau Pak Ahmad. Siap, ya, Bu. Irfan, Bu. Ya, Bu. Iya, Pak Irfan. Ya, Pak Irfan. Ya, baik. Baik, eh, sebenarnya saya kalau mengisi acara di UIN Jakarta ini seperti kalau bahasa Jawa itu ngoyai segoro. <laughs> Jadi, Bapak Ibu sudah luar biasa, tetapi masih ya kita sharing di sini tentu sebuah kehormatan saya Didawi, didawi itu tahu ya Bu Khalila, <laughs> didawi oleh Bu untuk menyampaikan apa ya sedikit sharing pengalaman ya, uh, ya kebetulan, kebetulan saja kemarin uh, FITK Jogja memperoleh penghargaan <laughs> dari Kementerian Agama kan Bu ya itu. Uh, sebagai LPTK paling inovatif begitulah ketika di Bali juga mendapat penghargaan sebagai LPTK yang kelulusannya paling tinggi. Tapi itu juga semua atas dukungan Bu Ketua Fordetak juga yang luar biasa mengkoordinasikan kami semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan tentang poin-poin sebenarnya ini Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan apa yang saya sampaikan nanti justru mungkin banyak sharing yang saya sampaikan secara lisan karena apa yang saya sampaikan secara lisan ini enggak sempat menuliskan di PPT karena kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sehari-hari itu kan waduh memang ya. Tapi tidak apa saya kira kita banyak sharing ya secara lisan nanti. Sedikit saya kira tadi menggaris bawahi yang disampaikan oleh Prof. Didi Rosada terkait dengan permasalahan guru khususnya guru PAI madrasah di Indonesia. Dan lebih khusus lagi guru peserta PPG. Kuliah Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa peserta PPG kita ini memiliki latar belakang yang sangat variasi, sangat heterogen. Itu semua juga menjadi bagian dari sebuah permasalahan. Yang pertama dari sisi keterampilan IT ada yang sangat advance ya sampai mereka mengupload di YouTube apa ya hasil pencermatan soal-soal begitu. Nah, ini juga karena keterampilannya, tetapi juga ada yang membeli laptop itu menjelang pelaksanaan PPG sehingga mengenal mengenal komputer itu ya baru ketika menjelang PPG. Kemudian ada yang pengalamannya sudah sangat nasional ya sebagai juara ini itu prestasi ini itu tetapi juga banyak di antara pak guru yang pengalamannya tidak banyak karena mereka kebanyakan hidup di pedesaan ya di daerah-daerah terpencil seperti itu kami juga punya PPG kemarin angkatan 2001 dari Papua yang kami perkirakan kelulusannya sangat minim ya bahkan seminggu mereka Ikut PPG, ada yang sakit, ada yang stres, ada yang ingin mundur. Gitu. Namun, ternyata ceritanya lain ketika mereka dihadapkan dengan para dosen kami. Jadi, bapak ibu, kami pilih dosen-dosen yang humanis yang sabar itu kami tempatkan di guru-guru yang berasal dari daerah-daerah, sehingga yang dari Papua, bapak ibu yang kita perkirakan banyak yang gak lulus, ternyata surprise mereka itu kelulusannya 99 persen. Yang satu kelas itu lulus semua. Yang kelas satunya yang enggak lulus hanya satu. Kemudian yang PPG kerjasama pemda, kami ada 104 PPG kerjasama pemda yang enggak lulus hanya satu saja. Sehingga kelulusannya 99 persen. Jadi di Jogja memang kelulusannya rata-rata 98 persen. Nah, eh, usaha kami Bu Khalila eh, pelaksanaan PPG ini memang sebagaimana tadi disampaikan Pak Prof Didi Rosada kita harus harus kreatif itu tadi ya kreatif inovatif dengan input peserta yang sedemikian variasi maka kami juga eh, tidak mm -hmm. untuk ini Hingga sampai kami mendatangkan pakar IT ya para para instruktur IT dari Pusdatin Pusat Data dan Sistem Informasi di Butristek yang mereka berkecimpung di ruang guru atau ruang belajar itu ya kita hadirkan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh peserta PPG secara daring dari pagi sampai sore sehingga para guru diberikan keterampilan untuk take video, edit video dan kemudian upload di YouTube kami juga kemudian memberikan para peserta PPG itu perkelasnya dosen wali. Dosen wali yang mendampingi sejak awal sampai akhir. Itulah beberapa kemudian juga mendampingi melalui hotline service itu ya yang kita buka Zoom selama hampir 24 jam ketika para guru itu upload upload dokumen-dokumen portofolio Upload RPP dan upload video-video pembelajaran dan video-video sumber belajar. Nah, itu saya kira, sehingga memang kelulusan di Jogja alhamdulillah cukup tinggi atau sangat tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, atau ada juga mahasiswa PPG sesuai dengan judul atau tema yang diberikan bahwa... Saat ini kita akan berbicara tentang inovasi PPL dengan sinar, sinar ya, kolaboratif, uh, nested action research ya. Yeah. Uh, kita in, untuk jadi saya kira PPL uh, dalam konteks PPG kita bagi dua untuk daljab dan prajab. Untuk untuk daljab kita memang saat ini pada tahapan sedang TPS sesuai dengan RMS yang ada ya dengan durasi waktu selama sebentar saya anu dulu sebentar. ya selama PPL-nya 4 SKS ya saya kira selanjutnya selama berapa hari ini PPL 1 12 hari dan di review 4 hari, PPL 2 nya 6 hari nanti ada review 4 hari. Nah, bagaimana menggabungkan PPL dan PTK ya penelitian tindakan kelas yang kemudian Bapak hmm. oh. Ibu Jakarta pendekatannya menggunakan sinar. Ini tujuan umum saya kira nanti silakan untuk dibaca. Saya kira ini sangat teknis. Nah, bagaimana pola implementasi PPL dan PTK? Jogja sendiri menggunakan model terpisah dan terintegrasi. Model terpisah adalah RPP, implementasi RPP terpisah sama sekali dengan implementasi PTK. Jadi PPL itu videonya ya PPL saja. Kemudian untuk implementasi PTK-nya, Bapak Ibu guru melakukan sendiri ya di luar video yang diupload gitu. Jadi kalau yang terpisah itu PPL yang diupload di sistem LMS itu murni PPL saja tidak digabungkan dengan PTK. Kemudian yang model terintegrasi, maka video yang diupload Bapak Ibu guru PPG di LMS PPL atau PPL yang dilakukan oleh guru langsung dipadukan diintegrasikan dengan PTK sehingga tiga kali upload video itu sekaligus di situ digunakan untuk PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kalau yang model terpisah maka praktek PTK-nya tidak masuk, tidak dimasukkan di video. Terpisah. Nah, hanya nanti Bapak Ibu dosen pembimbing menerima hasil laporan PTK dari para guru atau mungkin artikel jurnal dari para guru. Nah, mungkin Bapak Ibu di Min Jakarta juga sudah melakukan ini ya, terpisah dan terintegrasi. Kemudian model pelaksanaannya secara daring dan luring ya. Maaf ini yang model pelaksanaan PPG saya kira ya. Nah, pendekatan sinar sebagaimana tema kita kan kolaboratif nested research itu seperti sebenarnya, ini pendekatan mirip sekali dengan PTK. Hanya saja, kalau sinar ini ada kolaborasi, artinya kalau PTK itu eh, yang melakukan treatment langsung guru, ya, dan di bawah mungkin ada yang membimbing satu orang, gitu ya. Namun, untuk sinar ini guru yang sedang PTK dibimbing oleh tim ya sehingga kolaborasi timnya ya DPL dan guru pamong sehingga bersama-sama DPL dan guru pamong itu membuat rancangan beserta dengan guru praktikan kemudian guru praktikan mempraktekkan di kelas selanjutnya hasil prakteknya di upload di sistem LMS atau divideokan Diberi masukan lagi oleh guru pamong dan oleh dosen pembimbing. Nah, unsur terpenting dari sinar adalah adanya refleksi dan supervisi. Nah, tahapan dari sinar sendiri sama sebenarnya dengan tahapan PTK yaitu ada desain atau rancangan sama dengan planning, kemudian implementation sama dengan action, observation, dan reflection. Nah, refleksi ya, kita berbicara tentang refleksi. Para guru peserta PPG itu mungkin susah refleksi bila mereka tidak mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru. Ketika para di, di Jogja menyelenggarakan pelatihan eh, media pembelajaran dengan menggunakan video dan kita mengundang para eh, para praktisi terampil dari pusdatin itu bagi kami bisa memberikan inspirasi bagi para guru untuk merefleksikan bahwa pembelajarannya masih belum belum sempurna, belum baik, belum standar. Sehingga refleksi sendiri tidak mungkin dilakukan bila guru itu tidak mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, pengetahuan baru, bahkan mendapatkan pembanding. Nah, dengan kolaborasi nested action research itu eh, disarankan eh, guru pamong dan dosen pembimbing memberikan contoh video pembelajaran yang relatif sudah agak sempurna sehingga para guru punya pembanding oh berarti pembelajaran saya masih banyak yang kurang nah apalagi kalau pembanding itu temannya sendiri kebetulan hasil refleksi kami di Jogja karena kebetulan saya dipasang sebagai pembanding Mengapa? Karena biar saya tahu keterampilan, kemampuan para guru dalam pembelajaran ini seperti apa, sehingga saya memang langsung membimbing para mahasiswa PPG ketika PPS. Nah, di lapangan ditemukan seperti ini, Bapak-Ibu, ini beberapa saja. Antara lain tempat duduk siswa itu masih ada yang ke depan semua gitu ya sehingga disebut tempat duduk siswa pasif Nah, kita sarankan para guru untuk menata tempat duduk karena dari tempat duduk ini akan memberikan apa memberikan apa ya efek keaktifan siswa. Kalau tempat duduknya saja semua menghadap ke depan, kemudian siswa yang di belakang asik sendiri, berarti kan keaktifannya tidak sama. Nah, sehingga kita sarankan Tempat duduknya siswa aktif, bentuknya U uh, atau melingkar, gitu ya. Kemudian laptop tidak menggunakan LCD, jadi ada saja peserta itu ketika praktek di kelas menggunakan laptop, tetapi tidak ada LCD-nya, sehingga para siswa itu masih ke depan, diminta mencermati laptopnya guru, gitu ya. Nah, ini kemudian. Ada juga guru itu sudah menggunakan laptop, sudah menggunakan LCD tetapi masih mondar-mandir gitu ya seperti uh, overacting gitu ya sehingga justru perhatian siswa tidak ke tidak ke PPT atau tidak ke tayangannya tetapi kepada gurunya yang super acting itu gitu ya. Kemudian kita jumpai juga medianya susah diakses ya misalnya PPT-nya tulisannya kecil-kecil gitu kan. Pada media sendiri kan sedikitnya ada tiga fungsi, yaitu melibatkan siswa ya sehingga siswa itu bisa aktif atau memotivasi siswa, memperjelas bukan menggunakan media tidak memperjelas tapi memperumit karena tulisannya kecil-kecil bikin PPT tulisannya kecil-kecil gitu ya sehingga susah dibaca oleh para siswanya itu saya kira beberapa refleksi yang kita sampaikan sehingga kolaborasi action research sendiri itu diperlukan karena ada keterpaduan antara teori dan praktisi. Bapak Ibu kita tahu dosen itu kan sebenarnya juga beda dengan dokter ya. Kalau dosen itu kan nggak mengajar di sekolah. Kalau toh ke sekolah ya barangkali penelitian atau pengabdian, tetapi dosen tidak secara intensif mengajar di kelas menghadapi langsung para siswa. Ini tentu beda. Kalau dokter kan mereka juga menyuntik, mereka juga bikin resep, mereka juga mengukur suhu, gitu kan? Kalau dosen ini kan ada di bangku kampus, ada di di kampus-kampus sehingga dosen sendiri sebenarnya masih ada kekurangan. Iya, karena apa? menguasai teori, menguasai pendekatan, menguasai metode. Tetapi dosen sendiri belum pernah secara khusus mengajar di kelas. Oleh karena itu ketika di di Malang atau Surabaya, waktu itu ada Pak Rozak ya, tetapi pertemuannya dengan dengan Bapak Ibu pengelola PPG di, di Butristek, Kemudian kami diundang dengan Pak Royak waktu itu dalam konteks eh, ada ada apa istilahnya khusus saya lupa karena eh, itu tidak lanjut dari kami dikirim ke ke Singapura atas dana World Bank. Nah, itu eh, diusulkan bahwa ada program dosen ke sekolah sehingga tahu persis apa masalahnya di sekolah Kebetulan saya kemudian ke sekolah ke salah satu MI yang siswanya itu tidak banyak tetapi siswa tidak banyak itu ternyata membuat gurunya stres bahkan darah tinggi karena siswanya hanya 13 tapi nakal semua gitu ya apa kancing bajunya lepas bajunya kuas pokoknya seperti itu ya Nah itu ke, kemudian kita kasih resep-resep ya, tapi kita kan hadir langsung, hadir langsung di sekolahan. Nah, beda ceritanya kalau dosen tidak hadir langsung di sekolah, maka kolaborasi action research itu sebenarnya untuk mengikat antara dosen pembimbing, guru pamong, dan guru praktikan itu bisa satu frekuensi, satu visi, satu kata sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagaimana mengajar yang baik gitu ya. Nah, sempat ketika kam, eh, saya sendiri ditunjuk sebagai panitia nasional, ini Pak Kadir juga waktu itu ikut rapat. Kita menawarkan pendekatan I care ya. Dan mengapa? Apa bedanya antara eh, antara Salaman ini, eh, sinar dengan iCare, kalau iCare ini sampai dengan extension. Extension di sini dalam arti ada supervisi terus-menerus gitu ya. Kalau memang iCare ini pendekatan yang cukup lama, tahun 80-an mungkin 90-an, tetapi saya kira justru menurut saya loh ya, ini paling relevan untuk pendekatan pemecahan masalah terhadap para guru karena di samping ada Introduction, connection, application, reflection, itu ada extensionnya. Extension di sini, sekali lagi, ada eh, pembimbingan, tindak lanjut, ada supervisi terus-menerus antara guru yang praktek dengan dosen pembimbing maupun guru pembimbing. Nah, introduction ini kan. Eh, kita, sebagai peneliti, diminta untuk mendalami masalah yang sesungguhnya itu apa sebenarnya. Jangan-jangan pendekatan guru ke siswanya sebagaimana subjek obyek dan seterusnya. Saya dikasih waktu berapa menit ya? Saya kira inti dari Icare ini ada di extension ya, walaupun di connection itu juga peneliti harus menghubungkan antara fakta di lapangan dengan berbagai teori dan pengalaman masa lalu, guru yang praktek. Saya kira kalau di pendekatan sinar ini connection itu ada di planning, tetapi untuk I care, connection itu dituliskan tersendiri. Disitulah guru, apa, peneliti atau guru, guru pembimbing, dosen pembimbing, mengeksplor berbagai teori yang relevan terhadap masalah yang dialami guru praktikan. Saya kira itu eh, saya tidak akan menyampaikan eh, tentang tahapan bahwa kita sekarang ini misalnya ya ini tanggal berapa ya 23 kita saatnya memasuki eh, ini review praktek ya review kita review web PPL 1, RPP 2 kan sekarang ini, monggo ini nanti uh, di, uh, dibaca sendiri ya. Untuk berikutnya PPG Prajabatan, sebagaimana temanya, tapi saya tidak akan khusus PPL, PPG Prajabatan, tapi menyampaikan karena kemarin hari Senin kami diundang ke Jakarta bersama-sama dengan Bapak-Ibu Bapak, Bapak, di Kementerian membahas tentang Juknis PPG Prajabatan ya kebetulan Jogja diminta menyiapkan juknisnya. Nah ini akan saya sampaikan ada tujuh isu terkait dengan PPG Prajabatan di Kementerian di Kemenak Bu Woro mungkin kalau Bu Woro di kan sudah implementasi. Jadi sudah membuka PPG Prajabatan, tapi di Kementerian Agama sedang membuat juknisnya dan kemungkinan tahun 2023 akan Dibuka, jadi untuk yang pertama adalah eh, distingsi ya. Saya kira distingsi penyelenggaraan PPG prajabatan Kementerian Agama dan Dibu Bu Buwara. Kalau di Butristek kan PPG prajabatan ini diperuntukkan bagi guru P3K karena P3K ini eh, yang... ya di di Dikbudristek menyelenggarakan PPG Prajabatan dengan pesertanya para guru yang diangkat sebagai P P3K semi semi PNS ya sehingga lulusan PPG Prajabatan secara otomatis akan diangkat menjadi guru profesional Sedangkan di Kementerian Agama PPG Prajabatan sebagai penyeimbang mutu antara lulusan fresh graduate dengan para guru dalam jabatan yang yang maaf mohon maaf mungkin sudah cukup tua, sudah cukup senior gitu ya. Itu saya kira antara lain kemudian PPG Prajabatan berasrama di kemenak memberikan peran untuk menekankan nilai-nilai karakter moderasi beragama. Jadi memang untuk Kementerian Agama sedang galak-galaknya ini sedang ngedeng nedenge apa implementasi moderasi beragama. Dan profil pemuda Pancasila saya kira ya dan itu nanti ketika berasrama maka akan ditekankan ke nilai karakter itu. Nah, model berasrama ini tentu untuk mendukung kompetensi sosial dan kepribadian sementara yang di kelas-kelas untuk mendukung kompetensi profesional dan pedagogik. Nah, untuk ini nanti monggo sendiri saya. Nah, untuk matrikulasi ya, jadi ada beberapa tema atau mata kuliah ya. Karena PPG prajabatan sendiri kan ada calon peserta yang dari non dik ya, yang dari non sehingga perlu dimatrikulasi. Nah, matrikulasinya ada empat mata kuliah ini. Teori belajar, pengembangan kurikulum, pendekatan model strategi metode pembelajaran, kemudian asesmen dan evaluasi pembelajaran. Ini sejumlah 186 jam. Nah, namanya matrikulasi maka belum menjadi kesatuan dari SKS ya. Karena SKS sendiri sejumlah mana SKS-nya? 36 SKS tetapi tidak dengan RPL ya. Tidak dengan RPL maka 36 SKS itu menjadi mata kuliah-mata kuliah yang disampaikan selama dua semester ini pesertanya tentu hampir sama dengan PPG Daljab hanya saja eh ini ya mungkin sedikit dimodifikasi saja ya. Lulusan program sarjana dan program studi akreditasi minimal B. Untuk yang Daljab kan tidak ada akreditasi minimalnya ya. Yang penting mereka, Bapak Ibu guru Daljab itu eh, database-nya ada di Simpatika, tetapi untuk yang prajab ini ada syarat-syarat seperti ini ya, termasuk IP-nya juga ya. Kemudian linearitasnya gitu. Kemudian kriteria LPTK-nya tentu sudah sebagaimana yang dilihat ini minimal B akreditasi prodinya gitu ya. Kemudian dosennya minimal dua yang linear dengan mape yang kita itu kemudian dan seterusnya dan seterusnya saya kira itu bapak ibu diskusi uh, kan uh, saja uh, karena waktunya juga sangat terbatas terima kasih atas waktunya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam <tik> warahmatullahi wabarakatuh terima prof. Sumarni atas paparannya nanti warahmatullahi untuk kepentingan Prof. Izin Prof. boleh bisa di share. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Woro Sri Hastuti MPD untuk menyampaikan pemaparannya. waktunya ada kurang lebih 15 menit ini Ibu Waro. Persilakan, Bu Woro. Kami persilahkan Bu Woro. Kita lihat kayaknya Bu Woro agak ada gangguan teknis. Apa Bu Woro sudah bergabung lagi ya, Mas Admin? Ini Bu Woro sudah share screen, sepertinya. Oh iya. Kami persilakan. Bu Woro langsung. Ini Pak Bahari, Pak Bahari Salim ini. Ya, Bu Woro lagi uh, di Jogja lagi mendung. Ya, jadi ada kurang stabil. Dulu. Jadi saya bantu Bu Woro untuk share screen, Pak Irfan, biar. Oke okay, baik. Bisa. Atau Pak Baris langsung mau. Okay. Assalamualaikum. Tuh, maaf, ya Pak. Gak ini oh. Bu Woro. Ya silakan Oh alhamdulillah. Ya. Yeah. Waalaikumsalam Bu Woro. Monggo Bu Woro langsung saja Bu. Baik terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Baris. Yeah. Gak tahu. Ini mendung jadi <laughs> yeah, Bu. Kan pen pental beberapa kali. Yeah. Baik Bapak Ibu uh, yang saya hormati, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, uh, mohon izin sementara saya uh, menyampaikan saya off cam, saya takut nanti keluar lagi. <laughs> Nih, uh, Bapak Ibu, uh, terima kasih sungguh kehormatan bagi saya bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dari UIN. Bapak Ibu, tadi dari kedua narasumber, Prof. Dede dan juga Prof. Sri, sudah menyampaikan bagaimana kolaborasi itu sangat penting dalam kehidupan gitu ya Terus bagaimana para guru PAI itu uh, bisa menciptakan, mengondisikan, mengelola pembelajaran uh, yang dapat membangun kolaborasi anak sehingga muncul kreativitas. Dan kreativitas itu uh, berasal dari atau diperoleh dari proses. gitu ya. Dan Terima kasih Prof Sri tadi sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana sinar itu dilakukan. Mohon izin saya sedikit menyampaikan pengalaman yang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi bisa di slide berikutnya Pak Bahris. Pak Bahris apakah suara saya masih terdengar? Ya baik, Bapak Ibu bahwa sinar atau Collaborative nested action research konsep ini untuk PPL sebenarnya ditemukan ketika di pelatihan pada para guru dan juga DPL PPG yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation bekerja sama dengan empat LPTK mitra ada UNY, UNESA, UPI dan UNIMED gitu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa best practice ini bisa dilakukan oleh LPTK-LPTK yang lain. Slide berikutnya Pak Baris. Nah, Bapak Ibu, bahwa sinar ini asalnya sebenarnya ruhnya itu dari PTK, begitu ya, seperti eh, yang kita sudah banyak melakukan penelitian tentang PTK, bahwa tujuan PTK adalah menyempurnakan pembelajaran. Jadi, continuous improvement itu menjadi esensi dari eh, tujuan PTK itu sendiri, gitu. Nah, umumnya. Eh, teman apa maksudnya eh, mahasiswa itu melakukan penelitian tindakan kelas para guru melakukan PTK supaya nanti bisa dapat karya ilmiah lalu untuk naik pangkat. Itu tidak salah tetapi kemudian eh, tidak boleh melupakan bahwa PTK itu tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran terus-menerus. Begitu. Nah, kolaboratif action research ini Bapak Ibu di BPL itu maksudnya adalah dosen dan juga guru pamong itu melakukan kolaborasi dalam bentuk penelitian tindakan kelas juga, tetapi ini kita sebut sebagai PTB begitu supaya nggak bingung gitu. Jadi ketika PTK-nya DPL dan juga guru pamong itu kita sebut sebagai PTB atau penelitian tindakan pembimbingan. Nah, di dalam proses PTB itu sendiri mahasiswa itu kan di dalam PPL dia juga melakukan penelitian tindakan kelas gitu. Sehingga ada PTK di dalam PTK gitu yang kemudian disebut dengan kata nested itu tadi Bapak Ibu. Di slide berikutnya, Pak Baris. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih e, sinar itu diterapkan? Jadi pertama kali sebelum pembimbingan itu dilakukan, dosen dan guru pamong itu mendesain pendampingan dulu, Bapak Ibu. Jadi pertama itu meng mengobservasi kondisi si mahasiswanya seperti apa. Kemudian dilakukan perencanaan. Setelah itu, baru diimplementasikan atau melakukan pendampingan. Begitu intinya, seperti itu, Bapak Ibu. Seterusnya, gitu. Setelah satu siklus, jadi kalau di tempat kami, PPG prajabatan itu dibagi menjadi lima siklus. Nah, setiap siklus itu melakukan seperti ini, dan di siklus yang berikutnya tentunya mendesain pola perbaikan gitu sehingga refleksi itu menjadi bagian dari proses pendampingan dosen kepada mahasiswanya. Mahasiswanya juga melakukan refleksi, dosennya melakukan refleksi. Berikut LPTK-nya juga melakukan refleksi gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Bisa di slide berikutnya, Pak Baris. Nah, ini tadi eh sudah disinggung oleh Prof Sri tentang bagaimana Dior itu gitu ya. Jadi uh, urutannya itu ya sama persis dengan uh, penelitian tindakan kelas gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bersiklus. Uh, slide berikutnya Pak Baris. Nah ini adalah uh, sampel praktek pendampingan PPL yang kami lakukan. Bapak Ibu saya mengambil sampel yang saya lakukan gitu. Jadi di UNY dan LPTK yang lain itu juga uh, melakukan uh, apa namanya menerapkan konsep sinar ini. Dari konsep sinar kemudian ditemukan konsep PPL di masing-masing LPTK nah kalau UNY itu disebut uh, konsepnya itu reflective based teaching gitu nah dari situ setiap DPL dan GP dalam kelompoknya kemudian membuat pola pendampingan sendiri sesuai dengan karakteristik uh, para mahasiswanya kalau di tempat saya kita sebut sebagai peer peer itu apa di slide berikutnya nah ini bapak ibu jadi kami kemudian Uh, peran saya sebagai DPL dan juga uh, bersama dengan guru pamong kemudian membuat pola pendampingan yang kita sebut sebagai PIR gitu. (Preparation and Create Implementation) dan juga reflektif praktis. Hal-hal yang dilakukan ya kita mengobservasi dulu mahasiswanya, kemudian mendesain pembimbingannya, kemudian melaksanakan pendampingan dan selalu melakukan refleksi, kemudian rencana tindak lanjut untuk pendampingan berikutnya gitu. Nah ini bisa berjalan apabila antara guru pamong dan juga DPL ini pun apa ya terbangun kemistrinya bapak ibu. Kadang-kadang guru pamong ini kan, aduh canggung ya dengan desainnya gitu. Nah seperti itu dibangun dulu. Gitu. Dibangunnya bagaimana saling berinteraksi gitu. Jadi kalau sering berinteraksi nanti kan akan semakin akrab. Tak kenal maka tak sayang kita. Gitu. Nah hasilnya Uh, kalau di kelompok kami ini apa namanya sampel uh, implementasinya aja. Kemudian hal positif yang diperoleh mahasiswanya adalah mahasiswanya bisa melakukan refleksi, itu mendapatkan pengalaman. Jadi intinya bahwa mereka ini dilatih oleh kita juga untuk melakukan refleksi. Karena apa? di dalam proses nanti ketika sudah selesai PPG mahasiswa ini sendiri kan nantinya akan merefleksikan proses pembelajarannya. Jadi dari hari ke hari, pembelajaran yang dilakukan mahasiswa harapannya akan semakin baik dan semakin baik. Kan tidak ada yang sempurna ya Bapak-Ibu, jadinya setiap apa yang kita lakukan harus kita refleksikan untuk memperoleh hal yang lebih baik di praktek yang berikutnya. Intinya seperti itu Bapak-Ibu yang akan ditanam, yang perlu ditanamkan ke Mahasiswa kami, mahasiswa kita, begitu Bapak Ibu uh, yang berikutnya, Pak Baris. Nah, ini kira-kira hasil dari perbaikan pendampingannya, gitu ya? Ada refleksinya, kemudian perbaikannya harus apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, bahwa setiap kelompok... PPL di tempat kami membuat seperti ini kemudian menyusun uh, artikelnya yang kemudian diseminarkan. Nah seminar ini kan bagian uh, kebetulan saya uh, diminta bantuan juga menjadi tim apa namanya menyusun borang akreditasi di UNY ya untuk PPG sehingga seminar ini bagian dari sesuatu yang ditagihkan juga ternyata. Jadi ketika ada seminar di dalam PPG hasil-hasil PPG itu menjadi bagian yang dinilai baik ini. itu kira-kira bapak ibu yang kita lakukan saya kira itu pak Baris jadi yang berikutnya adalah sampel-sampel foto-foto saja. Dan ternyata para mahasiswa kami itu yang karena saling berkolaborasi itu ya, jadi saling belajar juga gitu. Ada yang tadinya nggak bisa membuat kanva ya, apa namanya, ibu, kemudian saling belajar, sehingga temannya juga bisa membantu dan seterusnya gitu. Sehingga semuanya itu tidak ada persaingan, tapi maju bersama-sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Begitu Bapak-Ibu Kira-kira tentang sinar itu, terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Wa Baik, terima kasih. Pemaparannya dan uraiannya cukup menarik, Bu Woro mengenai sinar ini. Saya langsung saja ke... Pak Dr. Bahri Salim untuk langsung membahas, karena pembahasnya beliau. Jadi, monggo Pak Bahris, langsung Pak, saja Pak. Ya. Terima kasih Pak Irfan. Baik, Pak lanjut Pak. Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalikumsalam. Waalikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. 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 Ya yang saya hormati Ibu Dekan dan para Wadek FITK Win Jakarta, yang saya hormati Prof Dede, Prof Sri dan Ibu Woro Sri Astuti dari UNJ, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan para guru yang sedang mengikuti PPG Darjab di UIN Jakarta. Mungkin para hadirin yang lain. Uh, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya salin wa ala alihi wa ajma'in wa uh, terima kasih kepada semuanya. Nah, uh, ini pada siang hari ini kita semuanya mendengarkan tentang pendidikan profesi guru ya atau pendidikan guru eh, dalam jabatan atau mungkin prajabatan. Nah pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa catatan ya yang terkait dengan Collaborative nested action research. Ya tadi Bu Woro sudah menjelaskan latar belakang lahirnya sinar ini ya jadi kebetulan saya Bu Woro dan beberapa teman dari UNES, dari UNESA, dan ada advisor kami dari UNESA, yaitu Prof. Ngoklas Samani, yang selalu mendorong kita untuk menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk peningkatan guru di Indonesia. Jadi, ini kerja sama yang sebetulnya yang di, uh, dilakukan oleh Tanuto, ya. Tanoto bermitra dengan empat empat universitas. Ya, uh, sebelum saya bicara tentang Sinar, ya, saya mungkin agak sedikit umum ya mengambil kutnya Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama ini pendidikan merupakan pintu peradaban dunia pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Jadi, quote ini sangat sangat penting ya menginspirasi kita bahwa pendidikan itu yang menentukan bangsa kita. Nah, makanya pendidikan harus kita perjuangkan supaya anak-anak kita, bangsa kita ini menjadi bangsa yang memang terdidik. Ya, maka saya sambung dengan kut yang kedua. Saya ambil dari ini, Suryo Pratomo. Ya, beliau ketika menulis tentang pendidikan guru di Singapura, ada salah satu kut yang sangat penting juga, yaitu guru dan tenaga pendidik merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Nah, kalau guru dan tenaga pendidik itu adalah kunci kemajuan sebuah bangsa, maka bagaimana dengan LPTK? Jadi LPTK tentunya sangat punya peran yang sangat signifikan ya untuk membuat kunci kemajuan sebuah bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan bicara tentang poin-poin penting saja tentang apa yang tadi disampaikan oleh Prof Dede, Prof Sri, dan Bu Woro. Secara umum tentang pendidikan guru. Jadi yang pertama saya melihat yang paling penting juga adalah model kemitraan yang kuat antara Kemdikbud atau Kemenak, ya, kemudian LPTK kemudian sekolah. Karena ketiga unsur inilah yang merupakan faktor kunci keberhasilan program pendidikan guru. Nah, ini memang harus saling memahami, saling mensupport dan saling berpikir ke depan untuk kemajuan bangsa. Jadi supaya ini adalah supaya ini terjadi kualitas bangsa itu ditentukan oleh para gurunya. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, kemitraan ini saya garis bawahi karena penting ya. Ini khususnya yang kita alami sekarang PPG dalam jabatan ini ya. Ada yang perlu diperjuangkan mestinya misalnya dalam konteks pelaksanaan PPL, kebetulan kita akan membahas inovasi PPL ya, kolaborasi dosen dan guru pamong ini. Tapi kondisinya ya, di kemenak ini dalam kondisi yang naira, katanya, libur, sehingga ya saya yakin oh, para mahasiswa oh, sekarang oh, itu kurang maksimal, oh, maksimal oh, untuk melaksanakan PPL-nya dengan baik, ya karena tidak bisa kita lihat bagaimana progresnya. Nah ini membutuhkan kemitraan yang kuat ini tiga unsur ini, ya jadi LPTK harus harus memperjuangkan ketika ada hal-hal yang tidak tepat kepada kemenak, ya kemudian Uh, saya kira kemenak juga harus mensupport karena ini semuanya adalah untuk bangsa. Jadi ini poin penting yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kemitraan sekolah dan LPTK. Ya ini karena saya menganggap bahwa program pendidikan guru yang berkualitas itu akan lebih berhasil bila sekolah dan LPTK mau kerjasama dengan baik. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan ya dalam konteks peningkatan kualitas SDM. Jadi bukan saling menguntungkan karena kaitannya dengan uh, ada keuangannya, ya Pak Irfan. Ya, jadi kerjasamanya saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas. Jadi sekolah-sekolah jangan hanya dijadikan sebagai uh, mitra ketika ada PPG, tetapi bagaimana sekolah-sekolah itu betul-betul dibina sehingga memang ketika kita merekrut guru pamong kita mendapatkan guru pamong yang terbaik. Nah, karena itu sebagai model, sebagai teladan bagi uh, mahasiswa praktikan. Karena LPTK juga perlu belajar dari pengalaman sekolah dan melakukan penelitian kolaboratif lah untuk saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pembuat, membuat membuat sekolah sekolah menjadi lebih berkualitas dan bisa menjadi tempat praktik mengajar terbaik untuk calon guru. Jadi ini yang kami eh, angkat ya di dalam sinar itu di antaranya adalah kolaborasi dan kemitraan sekolah LPTK ini masih masih kurang kalau saya melihat di Indonesia, maka kami muncul ide itu. Poin yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah rekrutmen nah, mahasiswa rekrutmen DPL, rekrutmen gumong. Karena semuanya ini adalah satu kesatuan yang nanti ketemu dalam satu forum. Nah, kalau kompetensinya sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan kurikulum PPG atau mungkin eh apa itu pendidikan guru yang lain ya. Ini akan bisa menghasilkan calon-calon guru yang profesional. Dalam konteks mahasiswa memang kita karena ini daljab ya, kalau di kemenak Bu Woro, kita masih daljab, jadi belum prajab. Jadi kalau di prajab, harapannya nanti Bu Prof Sri bisa menghasilkan calon-calon guru yang memang betul-betul punya passion dan mau bekerja keras untuk menjadi pendidik. Ya. Gitu. ya itu itu yang menjadi catatan. Belajar dari Singapura ya, kebetulan saya dan teman-teman banyak uh, uh, diskusi dengan profesor di Singapura yang kita undang juga. Jadi itu jadi dipilih yang terbaik kualitasnya. Ya, kalau di Indonesia biasanya kan kualitas baik mahasiswanya kan mengambilkan di, di di kedokteran gitu ya. Tapi di pendidikannya itu belum gitu. Jadi kita berharap ke depan ini rekrutmen mahasiswa prajabatan ini betul-betul qualified. Ya, sehingga sangat menentukan. Nah, DPL dan guru pamong saya kira juga begitu. Kemudian yang keempat, pendidikan berkualitas, maksudnya ini pendidikan guru yang berkualitas yang berpusat pada praktek. Ya. Jadi kurikulum yang didesain mungkin harus lebih banyak ya bagaimana prakteknya. Maka saya setuju dengan pendapat beberapa ahli ya waktu itu Prof Anitali berpendapat oh, no. bahwa praktikum es essential part of the teacher education. Saya kira saya setuju karena PPL itu sebetulnya yang banyak menentukan menjadi guru yang terbaik atau tidak. Maka teori praktek itu ada gabungan teori praktek dan pedagogi di ASM ini menjadi satu desain kurikulum yang harus di, diperjuangkan oleh para tim yang ada di Kemenak, ya mungkin khususnya yang terlibat. Kemudian, Bapak Ibu, nah ini sebetulnya ada kaitannya tadi itu ya, bagaimana mendesain kurikulum. Kalau ini, mohon maaf, saya ambil dari Singapura karena ini saya kira menginspirasi kami juga banyak yang menjadi catatan penting ya, yang dalam pengembangan kurikulum di, di NIE. Kemudian, poin selanjutnya adalah keterkaitan teori dan praktek. Jadi pentingnya menjebatani teori yang dikembangkan oleh para akademisi dengan praktek dan kebutuhan di sekolah. Nah, makanya kalau dalam konteks sekarang itu daring ya dan keli tidak kelihatan prakteknya hanya satu atau dua kali divideokan, kemudian mahasiswanya eh siswanya libur, maka tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Nah, ini sebetulnya juga harus kita perjuangkan. Dan karena pendidikan guru itu adalah berbasis praktek maka yang sangat menentukan itu sebetulnya kinerja mereka ketika mereka PPL. Gitu. Jadi perlu juga diperjuangkan ini Ibu Sri supaya UKT-nya atau praktek mengajarnya itu adalah menjadi yang dominan ya ketika penilaian kelulusan para mahasiswa itu. Jadi bukan UP walaupun ada prosentasenya ya, tapi yang paling penting adalah kinerjanya karena kinerja karena kita bisa melihat Kompetensi pedagogiknya, kompetensi profesionalnya, kompetensi personalnya, dan kompetensi sosialnya itu ketika praktek. Kalau dalam ujian tertulis, itu tidak tergambarkan. Sebetulnya, nah, ini sebetulnya juga menjadi hal yang harus diperjuangkan dalam peradaban ke depan, supaya betul-betul kita bisa melaksanakan kegiatan. Jadi, ini gambaran yang kami ambil dari. NIE ya, jadi bagaimana menggabungkan, jadi ada menjembatani teori dan praktek itu sehingga tidak kelihatan dominannya itu adalah teori, justru lebih ba lebih banyak kepada basis sekolahnya, prakteknya. Kemudian yang selanjutnya adalah praktikum mahasiswa, yang mungkin kita akan fokuskan itu kaitannya dengan dengan sinar tadi itu adalah bagaimana kegiatan praktek atau pengalaman di lapangan selama periode pendidikan guru merupakan kesempatan terbaik untuk calon guru berkembang menjadi guru berkualitas. Jadi kalau melihat di beberapa negara, memang kalau S1 di LPTK itu kan memang dari semester 1, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu banyak. Banyak yang terjunkan langsung kepada sekolah. Karena memang mereka akan menjadi seorang guru, maka ketika praktek, maka mahasiswa langsung mengenal bagaimana itu sekolah, bagaimana yang dilakukan oleh guru, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini yang mungkin yang akan kita fokuskan nanti, mungkin catatan saya di, di sinar tersebut. Kemudian kolaborasi DPL dan Gumong. Ini ketika praktikum. Tadi Bu Boro juga menyinggung Biasanya, ada ke keengganan, ya. Biasanya, antara dosen yang dianggap teorinya luar biasa, kemudian ketika bertemu dengan guru pamong, guru pamong itu juga bekas. Maaf, ya, mungkin mahasiswanya dulu, sehingga tidak ada chemistry. Kadang-kadang, itu yang penting dikatakan dosen betul. Nah, itu, saya kira kita tidak begitu untuk membangun kolaborasi itu. Nah ini yang perlu dipersiapkan dikonsepkan bagaimana terjadi satu uh, sinergi yang bagus. Karena saya yakin keberhasilan kita membimbing mahasiswa itu adalah kolaborasi DPL dan guru pamong. Kalau ada gap ya, atau mungkin kadang-kadang karena kita dosennya sibuk, ya semua diserahkan kepada guru pamong. Nah itu sebetulnya kurang kurang tepat juga. Maka ketika kita diskusi dulu di FITK Bu Yanti ya Yanti menyampaikan tentang lesson study. Nah itu diantaranya yang juga menjadi bagian daripada program sinar itu sebetulnya ya desain sinar yang kita uh, diskusikan hari ini. Nah ini yang selanjutnya setelah ada praktikum, saya kira tadi perlu ada holistic evaluation ya kalau di eh, Saya mengambil dari NIE itu ada assessment of performance, itu ada dua kali ya, jadi kemudian ada reflective practice. Ini pengalaman di NIE. Saya kira ini juga menjadi catatan, jadi memang kebanyakan lebih banyak eh, kepada kinerja dari ini. Ini salah satu contoh daripada reflektif yang dikembangkan di NIE, Bapak Ibu. Selanjutnya ada prinsip yang sangat penting dalam pendidikan guru juga itu adalah memang kompensasi bagi guru. Kalau untuk prajabatan kompensasinya kan akan mungkin akan diangkat misalnya begitu ya. Itu itu penting. Nah, kalau di negara negara di Singapura misalnya memang ini konsel ya sehingga profesi guru itu sangat terhormat karena memang itu sangat ketat dan susah untuk masuk ke situ nah kalau kita di Indonesia ini LPTK-nya kan ribuan ya jadi memang sangat mudah menjadi guru gitu nah makanya ini tugas kita bersama itu bagaimana mendesain pendidikan guru atau PPG ini bisa lebih bagus ya menghasilkan guru-guru yang terbaik nah kompensasi menjadi penting untuk menjadi stimulus lah bagi guru yang sudah lulus ya memang di Indonesia masih banyak kendala ya dalam konteks pembayarannya ini nah, dari prinsip-prinsip terakhir yang lebih penting dari hal itu semuanya adalah pengembangan profesi dan karir guru. Ini yang mungkin perlu juga dipikirkan oleh LPTK atau mungkin Kemenak ya. Jadi ketika guru itu sudah lulus di PPG, Daljab atau mungkin nanti di Prajab, what next ya? Peningkatan SDM-nya, peningkatan kompetensinya. Jadi professional development-nya itu memang harus dipikirkan dengan baik dan bagaimana karirnya. Nah, ini akan sub agar kontinuitas atau continuous improvement yang dilakukan oleh guru itu terus berlanjut. Nah, ini mudah-mudahan karena Bu Sri juga masuk di, di tim, saya kira mohon juga bisa mengembang bisa uh, memperjuangkan ini supaya ya keberlanjutan karena guru itu sebagai pembelajar seumur hidup, ya tidak boleh mereka harus berhenti setelah jadi guru selesailah belajarnya tidak, tapi uh, mereka harus terus belajar sampai kapanpun. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya memberikan catatan di sinar ya. Tadi saya sudah sampaikan program kerjasama ini, kemudian program ini sebetulnya waktu itu kami mendesainnya adalah program penguatan praktek mengajar dalam PPG Prajabatan Khusus karena pada waktu itu eh, yang dilakukan di Kemdikbud Ristek itu adalah prajabatan sehingga kami mencoba menginisiasi ya Tanuto menginisiasi untuk melakukan inovasi di dalam PPG maka yang kita ambil itu adalah penguatan kolaborasi penguatan kolaborasi antara dosen dan guru pamong. Nah, spirit yang bisa saya sampaikan di sini ada tiga hal yang pertama adalah kaitannya uh, pertama adalah school base jadi harapannya PPG itu dilakukan di sekolah gitu jadi school base uh, yang sehingga dapat mengintegrasikan teori dan praktek nah ini kalau di Singapura NIA itu kadang-kadang kita mengasih apa dosen dosennya itu dari guru-guru senior yang memang qualified karena apa tadi mungkin Gusri sampaikan kadang-kadang kita dosen kalau hanya bicara tentang teori tidak tahu apa yang ada di lapangan, maka kadang-kadang apa yang kita sampaikan tidak kontekstual. Nah, itu itu yang perlu kita kuatkan, maka di dalam implementasi sinar sinar waktu itu adalah bagaimana dosen juga ikut mengajar. Jadi kita 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 bagi beberapa tahapan ya. Jadi minggu pertama guru pamong dan dosen. Misalnya. Jadi ada kesempatan dosen untuk mengajar. Sehingga apa yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa itu betul-betul real teaching. Pengalaman yang dia alami ketika mengajar. Nah itu yang kita desain. Yang kedua, itu menghilangkan gap psikologis tadi yang disampaikan oleh Bu Woro antara DPL dan guru pamong. Dan sekaligus membangun sinergi antara keduanya. Jadi ke harap spirit yang kedua itu adalah bagaimana me membangun chemistry antara DPL dan guru pamong. Jadi benar-benar satu visi satu gitu sehingga nanti pada langkah-langkah yang tadi dijelaskan oleh Bu Woro itu betul-betul sinergi gitu. Nah, yang ketiga harapannya ini yang selalu diingatkan oleh Prof Muklas pada waktu itu ya Bu Woro ya, continuous quality improvement. Jadi hari ini ketika mengajar harus lebih baik dari ketika mengajar sebelumnya. Nah, ini kita ambil dari hadis dari hadis Nabi itu ya. Jadi itu, jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ini sebetulnya spirit continuous quality improvement itu harapannya bisa di terus dikembangkan melalui uh, implementasi Sinar. Jadi Bapak Ibu itu sekilas dari mungkin tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Bu Woro. Yang perlu saya sampaikan terakhir adalah best practices-nya. Dampak dari implementasi tersebut, ya ini mungkin tadi disampaikan oleh Bu Woro, nggak saya sampaikan. Kebetulan saya ambil dari empat mitra Tanoto Foundation pada waktu itu. Jadi ketika mengimplementasikan, justru memunculkan inovasi dan kreativitas lembaga. Jadi Unimed dengan mengembangkan model craft kompetensi and reflektif ya CCR. Jadi ada ide ini. Karena di di apa? distimulus dengan implementasi atau tahapan-tahapan sinar tadi dari siklus 1 2 dan seterusnya sampai akhir. Ya. UPI mengembangkan model classroom center research. Ya. Kemudian Unesa mengembangkan design continuous improvement of instructional quality. Nah, ini yang yang tadi disampaikan Bu Gora juga adalah reflective based teaching. Nah, itu itu di UNY. Jadi adanya sinar, desain sinar itu kemudian diimplementasikan oleh lembaga lembaga pelaksana PPG prajabatan menghasilkan kreativitas dan inovasi seperti ini. Kemudian di masing-masing DPL dan pasangan DPL dan guru pamong juga menghasilkan beberapa inovasi lagi. Nah, ini yang 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 sesuai dengan harapan kita tadi. Dan spirit yang ketiga itu adalah continuous, improvement. continuous quality improvement. Jadi, sebagai seorang pendidik, selalu kita berinovasi untuk menemukan sesuatu yang terbaik untuk menghasilkan anak-anak yang terbaik bangsa kita. Nah itu kira-kira Bapak Ibu catatan saya terkait dengan sinar terkait dengan pelaksanaan PPG yang di Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita bisa diskusi yang lebih lanjut dan terakhir apa yang kami lakukan bersama tim itu maka kami menghasilkan ini pendidikan profesi guru ada buku yang akan diterbitkan kalau nggak salah di kompas kalau nggak salah oleh Tanutu Foundation saya kira itu sharing kami uh, mudah-mudahan bisa menginspirasi bisa kita implementasikan juga di apa itu di PPG Daljab ya dan mungkin kalau akan lebih fokus kita mungkin juga mohon ke Budekan atau Pak Wadek bisa saja kita bisa diskusi kembali kalau memang pada hari ini memang belum maksimal ya karena waktu yang sangat terbatas. Dari saya cukup sekian. Bila itu fitwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Bahri Salib, Kanda Doktor Bahri Salib paparannya yang kita tangkap kalau dari Prof. Dede tadi, lebih kepada bagaimana figur guru yang e, telah mengikuti PPG, kalau Bu Sri tadi persoal adalah konsep sinar hampir sama dengan Bu Woro, e, bagaimana implementasi sinar juga. Nah, kalau dari Pak Baris, ada sedikit yang menarik juga menyoroti kepada bahwa penilaian PPG ini sebaiknya tidak terpaku kepada uh, UP saja, tetapi lebih kepada bagaimana uh, penilaian ini yang saya tangkap dari Pak ini lebih banyak itu juga diambil persentasenya penilaian itu dari praktek. Nah, ini mungkin bisa memantik diskusi kita. Telah hadir di tengah-tengah kita guru-guru uh, kami, uh, diantaranya Prof. Abudinata, selamat, uh, selamat datang Prof. Abudin, Prof. Rusmin. Tumanggor, Semoga sehat terus Pak guru-guru besar, Prof Armay Arif mungkin kami mempersihkan lebih dahulu kepada guru-guru besar di antaranya ada Prof Abudin di sini, Prof Rusmin di sini dan Prof Armai, mungkin bisa memberikan semacam sumbang pemikiran terhadap implementasi concept, uh, pembelajaran uh, sinarit atau uh, kolaboratif research action research ini yaitu Pembelajaran nah. uh, berbasis kepada nested, ya yeah, nested, keseandriset. Uh, kami persilakan, monggo mm -hmm. kepada Prof. Mm -hmm. Abudin uh, ataupun Prof. Armai atau Prof. Rusmin terlebih dahulu. Kami persilakan. Oh, Prof. Rusmin, angkat tangan, silakan Prof. Kami persilakan kepada guru kami, Prof. Rusmin, cuman. Kami persilakan sangat, Prof. Oh. Tolong Prof Rusmin di unmute dulu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati semua Bapak dan Ibu Narasumber, pembahas dan host, panitia, serta semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta, teristimewa Ibu Dekan dan Para uh, pembantu dekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya Inu. mengapresiasi dari awal tadi Alhamdulillah uh, dari saya hanya pertama Inu. mengapresiasinya dengan semoga ini menjadi bahan bagi kita untuk mendapatkan model-model pembelajaran PAI khususnya dan bahkan untuk yang lain dengan lebih, lebih baik yang bersifat lapangan, kemudian juga mengalirkan teori-teori lapangan atau empirical teori. dari saya ada satu yang penting, yaitu ruh dari ruh dari penulisan oh, tindakan kelas adalah self-reflective, yaitu mem memantulkan kembali diri si peneliti dalam proses dia mengajar. Nah dari pengalaman saya bertanya kepada teman-teman yang menyatakan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, lalu saya tanya siapa yang diteliti? Masiswanya pak, siswanya. Nah saya Sedikit agak terpental, sesungguhnya bukan mahasiswa itu yang kita teliti, tapi peneliti meneliti nah. dirinya sendiri. Di itu pun dari kegiatan tindakan kelas self nah, itu Jadi, ada pun mahasiswa, suasana kelas, dan seterusnya, itu sebut kita nilai, dan dalam proses belajar itu sebagai bukti bahwa kita berhasil apa gagal. Itu ruhnya. Itu satu saya kira bahan bagi kita. Kemudian yang kedua, dari pengalaman saya mencermati keputusan tindakan kelas yang dilakukan oleh teman-teman di baik di PDNK maupun di Departemen Agama sewaktu saya menjadi konsultan, ada yang menarik, yaitu ada pertanyaan, Sesungguhnya yang diajarkan itu apakah pembelajaran yang sudah pernah dilakukan perbaikannya itu apakah memperbaiki yang lalu ataukah dia membuat sesuatu pada masa pembelajaran yang akan datang karena ruh dari pengertian tindakan kelas jangan sampai korban mahasiswa atau siswa jadi kalau hujan yang lalu dia ya ulangi untuk Ma? untuk oh, retinnya, untuk apa istilahnya itu oh ah, istilah itu oh hujan pertama kedua siklus pertama kedua ketiga berarti siswa atau mahasiswa rugi karena dia harus tidak mengikuti pelajaran berikutnya. Nah oleh karena itu ini penting didiskusikan sesungguhnya kapankah dilakukan oh, pembelajaran itu siklus perbaikan pertama kedua dan seterusnya apakah pelajaran yang lalu itu ataukah dalam pelajaran ongoing proses so, kalau yang lalu berarti dia tidak belajar lagi rugi dia nah ini saya kira perlu menjadi bahan bagi kita semua yang menjadi oh, menjadi pembimbing bagi tindakan kelas selama ini saya menyimpulkan ini yang bisa kita diskusikan adalah tetap pada pembelajaran mata pelajaran yang itu tapi tidak lagi yang lama sudah yang baru tapi tetap umpamanya apakah pada fikih tetap fikih juga tetapi pada pelajaran berikutnya nah ini yang penting kita diskusikan yang terakhir sering itu saya lihat sudah langsung ke tindakan kelas yang mau diteliti adalah model atau metode pembelajaran metode X. Nah, sesungguhnya yang menarik di situ kita tidak langsung bicara metode. Karena self reflective adalah semua proses pembelajaran di kelas. Begitu kita masuk kita lihat apakah tadi penguasaan kelas saya berhasil enggak. Yang kedua, apakah RPP yang saya buat itu ketinggian atau oh atau terlalu rendah. Sehingga anak-anak di depan seperti ini, di belakang seperti ini. Yang ketiga, apakah metode yang saya gunakan itu berhasil apa enggak? Nah, kemudian yang keempat, apakah model apa model tes dadakan-dadakan mulai dari preliminary research, nah kemudian juga interval study, kemudian juga final study Pertanyaan-pertanyaan yang itu, yang mana yang berhasil dipahami, mana yang tidak berhasil. Nah, inilah bahwa di kolaborasi dengan teman sejawat tadi atau dengan ahli yang untuk mendapatkan bimbingan bagi kita, nah, tiga ini saya kira perlu dimatangkan oleh kita semua supaya jelas, sehingga yang diteliti hakikatnya bukan mahasiswa, bukan siswa tapi peneliti meneliti hmm. dirinya sendiri. Nah, dengan proses itu, adapun keberhasilan atau kegagalan di dalam kita menilai orang belajar, berarti yang gagal adalah kita. Itu sebagai bukti saja kita gagal atau berhasil. Nah, ini kira-kira sekedar bahan renungan dari saya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Terima kasih, kasih Prof. Guru kita. Kasih, Pak. Uh, guru kami Prof Rusmin Tumanggor tadi uh, poin yang bisa kita petik uh, yaitu penekanannya kepada self-reflective ya Prof ya dalam PTK itu peneliti adalah hakikatnya diri sendiri. Baik uh, kami buka lagi uh, mungkin dua per, dua penanya atau penanggap atau memberi komentar dari uh, yang sudah dipaparkan tadi mulai dari uh, Prof Dede Bu Prof Sri. Bu Woro dan Pak Baris, mungkin ada yang ingin uh, menyampaikan pertanyaankah, apakah komentar atau tanggapan berkaitan dengan uh, sinar ini. Kamu silakan. Silakan. Uh, ah, ini di sini sudah Pak Dr. Durahim. Baik, Pak Dr. Durahim sudah mengangkat tangan. Semoga sehat selalu, Prof. Dr. Durahim. Silakan, Pak Durahim. Oke, terima kasih, Pak. Pak, Pak Nur dan Pak Rahim. para narasumber, para profesor yang kami hormati ada Prof. Rusmin, Bu narasumber Ibu Sri Sumarni, kemudian Pak Woro dan Ibu Woro dan Pak Bahri Salim ya. Yang pertama terkait dengan Halo, assalamualaikum. Masih masih kedengeran ya? Masih. Alhamdulillah, masih. alhamdulillah ya. Masih masih kedengeran. Eh uh, tentang PPG ya, suatu komparasi ya, karena dari awal saya pernah sekali ikut rapat diajak itu dulu bahwa studi banding untuk pelaksanaan PPG di Indonesia adalah ke Singapura ya. Ya mungkin dari Prof. Sumarni, Sri Sumarni, kemudian Pak Baris tadi menyebutkan ya Nah, kita mengetahui bahwa Singapura adalah negara kecil ya, yang penduduknya ya sekitar 5-6 jutaan. Kemudian wilayahnya juga seluas DKI Jakarta. Ketika itu saya mendengarkan dari Prof siapa gitu ya. Saya lupa itu. Di sana itu satu tahun yang ikut PPG itu hanya 16 orang. Hanya 16 orang ya. Yang Indonesia satu tahun itu wah itu sudah ribuan orang ya ribuan orang yang ikut apa PPG ya. Nah dalam proses apa eh, pembelajaran atau perkuliahan itu karena saya kebagian tugas terkait dengan review ya ada review apa eh, perencanaan pembelajaran ada review apa eh, video ada review ada pre-teaching ya kemudian termasuk PTK ya yang saya tanyakan ini mahasiswa ini sudah melalui proses yang namanya workshop ya workshop terkait dengan perencanaan pembelajaran kemudian apa eh, metode dan strategi pembelajaran dan seterusnya nah ketika peer teaching ya itu ternyata mereka kembali kepada asalnya kembali ke asalnya itu apa yang tadinya sudah diajarkan terkait misalnya dengan PBL problem learning Kemudian project-based learning, tapi akhirnya pak kembali kepada tabiatnya yaitu ceramah saja. Bahkan dari mulai pembukaan sampai penutup adalah ceramah mereka itu. Itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan di dalam workshop itu sudah ada namanya pembuatan video pembelajaran yang terkait dengan bagaimana materi dan sumber pembelajaran yang ada dalam video tersebut. Tetapi ketika dalam proses spirit teaching itu sendiri, itu ternyata yang muncul adalah mereka hanya four point yang muncul itu. Saya tagih dari 20 yang teaching yang saya bina itu ternyata dari 20 nggak ada satu pun saya tagih coba apa video yang saudara buat itu tampilkan di dalam proses pembelajaran satu pun nggak ada yang muncul. Nah ini. Nah, yang salah ada di mana di sini ya? Ada di mana di sini salahnya itu kira-kira? Ya, ini perlu suatu apa? Suatu apa? Suatu analisis sehingga dalam proses perkuliahan mahasiswa PPG itu sehingga menghasilkan ya, menghasilkan apa namanya suatu tujuan yang memang terjadi peningkatan yang namanya quality improvement dalam proses pembelajaran itu tercapai dengan baik. Dan akhirnya pada sampai nanti. Ya sampai UP dan Ukin ini terjadi uh, tidak terjadi proses apa, peningkatan mutu uh, mahasiswa itu termasuk penggunaan penggunaan teknologi komputer ya mereka misalnya share share screen tentang materi yang akan ditayangkan nggak bisa juga ini kan uh, bermasalah di manakah ini apa nggak ada juga misalnya ada materi tentang oh, bagaimana penggunaan ya penggunaan apa oh, ya sebenarnya masalah gampang cuman mereka banyak yang nggak bisa juga nah, ini salahnya ada di mana kira-kira nah ini kebetulan ada berapa narasumber dan seterusnya kira-kira ada di mana apa kesalahan ini sehingga tidak sampai terus-menerus terjadi seperti ini sehingga ketika setelah dia mereka menerima apa oh, sertifikat profesi ketika di apa dinilai lagi itu ternyata perubahannya tidak signifikan. Sudah sekian bulan mereka ikut, apa mulai dari workshop dan seterusnya, praktek dan seterusnya, tetapi tidak terjadi peningkatan. Inilah buat kita semuanya, PR buat kita semuanya, sehingga begitu lulus PPG, betul-betul sertifikat profesi, betul-betul profesional. Itulah saya kira dari mulai yang Ibu Prof Sri, apa Sumarni, kemudian. Uh, Ibu Gohoroh termasuk Pak Bahri Salim. Ya, ini mohon apa uh, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nur <tik> Rahim. Uh, komentar dan pertanyaannya, ya, yeah. saya berikan satu orang lagi. Ini Beri kesempatan untuk satu orang lagi sebelum kami alihkan ke para narasumber dan pembahas. Kami persilakan, dan mungkin lebih kepada para di sini banyak hadir juga dosen-dosen instruktur PPG Bu Prof Sumarni dan Bu Woro uh, ada beberapa instruktur PPG yang hadir di sini ada Bu Dr Siti Khodijah ada Pak Irfan boleh bertanya Nah silakan Bu Dr Siti Khodijah kami persilakan terima, uh, terima kasih Pak Irfan yang saya hormati para profesor Para narasumber, para dosen, dan para uh, mahasiswa PPG yang ikut di forum ini. Hmm, uh, terima kasih. Ada sebuah uh, uh, angin baru terkait dengan pembinaan uh, Apa PTK atau PPL di dalam uh, PPG. Uh, ini. Uh, sinar ya dan beberapa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga uh, yang ada saya kira ini uh, memberikan uh, satu inspirasi bagi kita untuk terus uh, melakukan perbaikan ya tadi katanya uh, continuous improvement juga uh, apa yang tadi dijelaskan terkait dengan uh, sinar saya kira semua uh, uh, dosen juga sudah melakukan itu artinya ketika uh, mereka uh, kita kita minta untuk melakukan uh, pembelajaran yang terintegrasi dengan PTK di dalam refleksi itu kita semua membahas bersama dengan gumong uh, cuma di sini sepertinya uh, keterlibatan lembaga itu juga penting ya penting karena uh, improvement yang uh, yang dilakukan oleh guru tidak hanya menjadi Milik guru di kelas, dan dosen pembimbing juga gumong. Tapi, saya kira melibatkan juga stakeholder yang ada di sekolah ini. Ini bagus. Masalahnya tadi, yang kata Pak Baris, itu pemilihan dosen pembimbing, pemilihan gumong ini menjadi tombak penting di dalam memberikan kemampuan PTK yang baik pada siswa. Ketika saya membimbing PPL, saya melihat semua judul tentang hasil belajar. Jadi peningkatan hasil belajar artinya tidak ada bursa bagaimana dosen-dosen PTK ini memberikan kesadaran guru ada masalah dalam pembelajarannya dan tidak melulut tentang hasil belajar. Nah, saya kira di sini akhirnya ketika akan kita lakukan e, model di kelas yang seperti apa semua tentang hasil belajar juga membingungkan saya mau merubah waktu itu e, bapak ibu tidak mesti hasil belajar kan yang tahu tentang permasalahan di sekolah di kelas adalah ibu ibu sendiri saya kira ini yang perlu ditekankan untuk pemilihan dosen untuk PTK e, mereka dibawa dulu untuk dia menjadi melek masalah terkadang guru-guru juga enggak enggak ngerti masalah tiap hari itu tidak dianggap sebagai masalah. Ya, ini yang penting e, adalah e, literat terhadap problematika yang ada di masjid dan itu tidak semuanya e, sama, ya. Nah, ini satu kelas sama semua tentang e, peningkatan hasil belajar. Nah, saya juga e, ter, e, terinspirasi nih untuk me, tidak me, menyatukan antara PTK dengan video pembelajaran yang harus dilakukan karena ini pertama akan sangat memberatkan bagi guru dalam minim waktu yang sangat minim. Ya. Biarlah mereka bereksplorasi dengan menggunakan berbagai macam media, menggunakan berbagai macam pendekatan, metode, strategi di dalam membuat pembelajaran yang lebih sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 2001 dengan tipeknya. Saya kira ini sudah menjadi tantangan berat jangan lagi ditambah tampilan mereka itu harus menjawab PTK-nya. Nah ini akan berat bagi guru-guru. PTK berat diberikan uh, space tersendiri sampai mereka benar-benar paham bagaimana melakukan improvement yang berkesinambungan dan tidak hanya sampai di situ. Kalau mereka sudah mendapatkan ruhnya PTK, insya Allah di luar bimbingan kita mereka akan terus melakukan. Dan sebaiknya juga ini dibuat misalnya ada sebuah uh, alumni PPL yang benar-benar ingin melakukan improvement atau misalnya guru improvement guru apa ya berkesinambungan gitu habis ini jadi jangan sampai setelah PPG ilmunya hilang PPL, hanya untuk mendapatkan sertifikat saya kira ini karena banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lihat dari awal membimbing guru-guru dari awal sampai dengan akhir ini banyak Signifikan itu kita lihat benar-benar, apalagi di dalam PPG kemudian eh, apa PPL ini ada perubahan yang sangat luar biasa. Kalau ini tidak di maintain oleh kita tadi keterlibatan eh, lembaga, atau lagi kemenak, Kemendikbud untuk menjaga mereka minimal mereka me melakukan seperti eh, apa tuh eh, multi level marketing ya mereka mempunyai binaan satu atau dua dosen yang kemudian di di Indan ini menjadi salah satu persyaratan untuk mencairkan ser, eh, apa eh, sergurnya gitu loh. Jadi tidak hanya sampai di situ tapi terus terjadi peningkatan yang berkelanjutan. Sekira eh, banyak hal-hal inspiratif yang ada di sini tapi pun tidak menutup mata kita bahwasanya PPL PP, Uh, apa namanya PPG ini berbatas dengan waktu ya dengan keterbatasan guru-guru yang sangat variatif ya ada yang cepat menyerap ada yang lama untuk tipeknya aja udah uh, sangat kedodoran saya kira perlu uh, tidak mengintegrasikan antara uh, video pembelajaran dengan PTK jadi PTK itu berdiri sendiri dengan pembinaan yang khusus tidak, tidak berganti-ganti uh, juga mungkin Tadi melibatkan beberapa stakeholder supaya mendapatkan uh, manfaat yang luar biasa, dan hasil dari PTK ini bisa di, disemanisikan ke setiap guru-guru uh, uh, yang ada di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, sudah ada tiga uh, penanggap di sini ada terakhir Bapak Ibu Narasumber bisa di kolom chat ada pertanyaan juga satu orang dari Pak Ahmad Sofyan. Kanda Ahmad Sofyan menyampaikan, saya bacakan saja ini pertanyaan di kolom chat ini yang ditujukan kepada Narasumber bahwa PTK merupakan penelitian kolaboratif dan siklus turunan dari Participatory Action Research PAR yang dasar teorinya sudah kuat. Bagaimana dengan Sinar dan Dior wow. yang juga merupakan Bentuk partisipatif juga, substansi PTK melalui kegiatan PPL pada mahasiswa PPG ini memberi pengalaman penelitian sekaligus continuous improvement. Pembelajaran di kelas penerapan sinar bukan untuk kepentingan guru atau mahasiswa PPG yang bersangkutan, tetapi lebih kepada kepentingan DPL, menurut Pak Sofian. Apa tidak khawatir terjadi miskonsepsi PTK bagi para mahasiswa PPG? Mungkin. Akan lebih dekat implementasi PTK dengan LS. Nah, ini pertanyaan terakhir dari chat yang pada sesi ini. Kami persilakan mungkin diawali dengan Prof Sumar, Prof Sri, monggo. Yeah. Prof, ya, yeah. terima kasih Pak Irfan, Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Betul sekali, di Jogja memang terang, Bu. Stabil. Terang suaranya jelas, baik. Jelas, jelas, baik. Yeah. Yeah. Terima kasih, terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru besar. Ada tadi eh, Prof, Prof. Rusmin, <laughs> juga Bapak-Ibu yang lain ya, yang sudah memberikan tanggapan. Terima kasih sebuah kehormatan juga. Eh, jadi kata kuncinya tiga Pak, untuk PPG kita saat ini ya, PPG Daljab. Yang pertama adalah, tadi karena ditanyakan mengapa kok keberhasilannya seperti ini ya. Yang pertama adalah peserta kita itu sangat bervariasi, mulai dari yang E, mungkin mutunya di langit Sabtu Juh sana, tetapi ada yang mutunya itu tidak kelihatan di bawah bumi sana gitu ya. Artinya artinya sangat lebar sekali gitu. Ada yang sangat advance tetapi juga ada yang seperti itu. Itu kita tahu. Karena mereka juga lulusan dari ber, perguruan tinggi juga yang bermacam-macam. Mulai dari perguruan tinggi yang sudah sangat bonafit, ya, sangat kredibel, sampai dengan perguruan tinggi yang mungkin Uh, belum begitu kredibel, nah ini maka diperlukan perbaikan secara berkelanjutan. Continuous itu harus kroyoan, Pak. Kalau bahasa Jawanya, itu kroyoan. Kroyoan itu kolaborasi semua stakeholder, semua lini yang terlibat, bukan hanya tanggung jawab dosen. Sebab apa? Karena dosen waktunya terbatas. Jadwal itu kadang-kadang hanya seminggu, dua minggu, dan kadang-kadang tidak juga pas di prakteknya gitu kan. Nah, ke kebetulan LPTK. Jadi LPTK ini sebagai dirijen, sebagai dirijen yang harus mengkolaborasikan, yang harus menata dari berbagai aspek, berbagai stakeholder. Maka terus terang kekurangan kekurangan misalnya kemampuan IT ya kemampuan IT itu kita pasrahkan ke dosen wali ya jadi semua guru harus mahir IT itu tanggung jawab dosen wali dosen wali kalau di tempat kami dosen muda yang ahli IT yang tidak ngajar PPG dosen wali ini menjembatani antara peserta dengan dosen senior yang mengajar PPG kami punya dosen wali itu, dosen-dosen yang masih asisten ahli itu 30-an. Ini kita jadikan satu kelas satu. Nah, kemudian itu tentang IT. Kemudian kemampuan untuk take video, edit video, upload video di YouTube, itu kita percayakan kepada pusdati, pusat data dan sistem informasi ruang belajarnya, di Butristek, itu FPTK yang menyelenggarakan. Dan itu tidak harus pakai uang PPG. Karena perbaikan berkelanjutan itu bukan saja tanggung jawab PPG, itu tanggung jawab kita semua. Bahwa perbaikan itu tidak hanya untuk guru PPG, tetapi juga untuk dosen. Barangkali ada dosen yang belum bisa take video, edit video, dan upload video di Youtube. Nah, sehingga kalau kita hanya menyalahkan ke peserta atau peserta PPG, kok hasilnya seperti ini? barangkali kita perlu bertanya apa yang sudah kita kasihkan kepada para mahasiswa kita apa yang sudah kita kasihkan kepada peserta PPG kita apakah kita sudah continuous improvement terus menerus bahkan kita juga melibatkan rumah kearifan pakar living values education untuk memberikan pemantapan dalam hal karakter dalam hal mental dalam hal eh, emosional spiritual gitu ya Nah itu Bapak Ibu jadi satu adalah pesertanya sangat bervariasi kita harus menjadi jembatan yang baik continuous improvement dan kolaborasi semua pihak itu saja yang saya sampaikan terima kasih karena waktu sudah semakin sore salam ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, salam. Oh. Baik, uh, maaf tadi agak terputus sinyalnya hilang. Kami lanjut dengan Bu Woro atau Pak Baris mungkin yang akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof Sri Sumarni. Kami silakan Pak Baris atau Bu Woro. Silakan Bu Woro. Nah, cara, cara tahu melihat ada itu link. Halo ya apakah suara saya terdengar? Iya bu terdengar bu silakan bu oh, terdengar oh, baik saat ini soalnya tambah mendung uh, sebenarnya semua sudah tuntas uh, terjawab oleh Prof Sri uh, namun uh, saya ada tambahan sedikit saja bahwa memang uh, intinya adalah tadi sudah disampaikan Prof Sri uh, di dalam kita melakukan pembimbingan itu uh, kita sendiri melakukan continuous improvement mahasiswanya juga melakukan continuous improvement uh, bahwa benar bahwa sinar ini adalah kepentingan DPL namun demikian, kepentingan DPL dalam rangka untuk men mem melakukan tugasnya sebagai DPL dan juga GP yang baik begitu. Nah, terus karena di dalam uh, pendampingan atau PTB-nya itu dosen dan juga GP itu melakukan perbaikan pendampingannya bukan pada satu topik yang sama tetapi pada saat misalnya mahasiswa melakukan praktek kegiatan mengajar juga praktek bagaimana dia apa namanya memilih, eh, apa namanya sin yang tepat untuk memvideokan gitu? Jadi, banyak topik sehingga rancangan pun eh, sasarannya eh, berbeda-beda, sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas seperti itu. Itu, nah, terus eh, alasan lainnya adalah bahwa mahasiswa ini kan nanti akan. Dia akan mengajar, kemudian setelah dia selesai menempuh PPG-nya, diharapkan akan terus meningkat kemampuan mengajarnya dengan cara melakukan refleksi diri, meskipun tidak sedang berkolaborasi dengan guru lain untuk bisa membantu dalam merancang pembelajaran maupun e, melakukan observasi bersama seperti itu kira-kira e, ada kurangnya saya mohon maaf. Baik, Bu Woro terima kasih. Langsung kepada ya. Pak Baris. Pak Baris, ya. saya ingin reminder sedikit, Pak. ya Ini ada beberapa poin yang penting sekali misalnya kaitannya dengan bahwa perlu ga nih mungkin di akhir diskusi kita kita perlu merumuskan juga biar menjadi gambaran untuk kita tidak mem, apa ya di mix ya jangan di mix ini misalnya PPL dengan PTK PPG ini karena akan menyulitkan peserta PPG di satu sisi karena ada beberapa assignment-assignment yang sudah full dan banyak gitu Pak Baris ya mungkin untuk catatan juga dengan Bu Prof Sri ini mungkin harus ada kesepakatan kita pemisahan PPL dan PTK/PPG ini jangan di mix gitu loh. Bagaimana oh, okay. Pak? Silakan Pak. Ya, <tuh> eh, baik. Terima kasih Pak Irfan. Eh, terkait dengan pertanyaan Pak Dr Nurhadi tadi itu, saya kira saya sependapat dengan Prof Sri Sumarni. Jadi memang yang kita jadi dengan adanya diskusi ini kan kita merefleksikan ya pelaksanaan PPG selama ini di Kemenak khususnya. Jadi sebetulnya kalau melakukan perbaikan adalah mungkin dari semua unsur ya dan eh, yang dilakukan sebetulnya sistemnya yang harus dibangun dengan baik ya supaya poin-poin yang tadi saya sampaikan yang menjadi catatan saya penting itu perlu di, diperbaiki gitu ya mungkin tidak kalau daljab misalnya dalam konteks mahasiswa kalau daljab mungkin kita nggak nggak bisa karena memang daljab harus selesai dosen-dosen ini harus tersertifikasi tapi untuk prajab ke depan itu memang harus betul-betul inputnya ya seleksinya harus betul-betul qualified gitu jadi supaya apa kurikulum yang bisa yang dirancang ini juga bisa baik. Kemudian dari aspek kurikulum mungkin kurikulumnya harus lebih banyak harus di sekolah, ya kan harus base school, jadi school base ya. Jadi sebetulnya yang harus kita harapkan sehingga pengalaman mahasiswa itu akan maksimal. Nah, kalau dalam konteks pertanyaan Pak Irfan tadi, ini saya kaitkan dengan desain sinar ya sebetulnya kolaboratif nested action research ini sebetulnya kami ingin me, ya memang agak susah ini merubah paradigma Pak Irfan ya dari bagaimana dosen dan guru pamong banyak datang ke sekolah untuk melakukan observasi bersama gitu ya memang lagi-lagi biasanya masalahnya klasik enggak uh, pembayarannya bagaimana Pak Bahris gitu ya. Karena, jadi bukan persoalan itu sebetulnya kalau ini adalah tanggung jawab moral untuk peningkatan kualitas pendidikan, saya kira dibuat sistem aja karena ini tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi kolaborasi uh, atau kebersamaan uh, guru pamong dan dan dosen pembimbing ini memang harus banyak di sekolah karena mereka sangat berharap mohon maaf ya guru-guru yang sebagai mahasiswa PPG sangat berharap partisipasi kita. Ya, karena mereka yakin kita ini ditunjuk untuk LPTK menjadi pembimbing mereka, maka betul-betul apa yang kita desain ini pembimbingannya itu betul-betul dilaksanakan dan harapannya adalah mereka jadi guru profesional. Nah, ini memang harus melonggarkan waktu ini Bu Sri ya kalau memang kita yakin dosennya banyak sibuk dan sebagainya, guru juga banyak mengajar, tapi kalau sudah dimintai tanggung jawab sebagai DPL guru pamong, konsekuensinya itu. Karena ini adalah menyiapkan calon guru yang menjadi kunci keberhasilan bangsa. Jadi ini harus diusahakan supaya maksimal. Kalau mau kaitannya dengan keuangan ya harus diusahakan oleh busri dan teman-teman yaitu -teman, tapi ini adalah satu ke satu inisiasi kami sebetulnya untuk mendorong ini supaya terjadi proses yang baik. Ya, ini kan sebetulnya ide teman-teman di sinar ini adalah berdasarkan kondisi objektif sebetulnya bagaimana pembimbingan PPL itu belum maksimal kita laksanakan. Nah, dari konsep yang tadi disampaikan oleh Bu Moro sebetulnya titik tekannya adalah Bagaimana dosen dan guru pamong itu juga melakukan penelitian tindakan bimbingan? Nah, ini yang mungkin uh, kita anggap sesuatu yang baru, ya. Jadi, nah, kalau kita juga begitu, mendesain mah. pembimbingan, kemudian kita malah mengobservasi, kemudian hasilnya seperti itu, kita refleksi juga. Berdua ini melakukan refleksi apa yang ada berubah. Nah, begitu selanjutnya, sehingga di situlah sebetulnya. Sambil kita membimbing, kita melakukan PTB, kemudian membimbing mahasiswa yang melakukan PTK, dan itu menurut saya tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya, jadi PTK dan PPL menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan karena apa? Karena kita ingin bahwa... PTK itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan hasil penelitian setelah itu dapat sertifikat selesai. Tidak. Jadi spirit dari yang kita tumbuhkan itu adalah continuous quality improvement, Pak Irfan ya. Nah mungkin persoalannya mungkin yang tadi saya kira yang disampaikan oleh Bu Ija tadi saya saya setuju bagaimana merangsang dan sebagainya. Mem, ya memang lagi-lagi, mungkin peran kita kurang maksimal, mungkin ya, sebagai DPL untuk atau sebagai instruktur PTK, kemudian yang mungkin secara keilmuan oke, okay, tetapi secara bidang, karena yang kadang-kadang dibimbing oleh PAI, kemudian dosennya mohon maaf ya, itu dari dosen yang lain, kadang-kadang itu nggak bisa saja tidak nyambung juga, nggak tahu konteksnya, bisa saja terus itu. Nah, ini juga menjadi, tapi... Kalau saya dipisahkan saya agak kurang sependapat Pak Irfan karena itu ada ada kaitannya. Nah, ada kaitannya bahwa PTK atau kalau kami adalah Sinar, itu kolaboratif nested action research itu adalah bagaimana memperbaiki cara mengajar peserta apa? Nge, cara mengajar mahasiswa dan kami juga merefleksi kemudian memperbaiki cara membimbing kita. Nah, itu idenya seperti itu. Kalau itu dilakukan terus-menerus ya, memang ini agak berat sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Tapi kami mencoba satu tahun, kemudian kami teman-teman itu di riset oleh eksternal ya, oleh LP3IS hasilnya juga bagus. Itu. Ya, nah saat terakhir Pak Norohim, ya, jadi perbaikan uh, ini perlu kita lakukan. Ya bukan persoalannya kita mau belajar dari Singapura atau tidak, bukan Singapura negara kecil atau besar, tetapi kembali kepada kita kita kalau tidak melakukan perbaikan sistem saya kira sampai kapanpun kualitas pendidikan guru masih perlu ditingkatkan masih perlu dipertanyakan itu jadi itu saya kira tetap uh, ya kita bandingkan walau jakarta berarti kan harus itu jadi berarti kan kemenak makanya tadi saya saya sampaikan di awal itu kemitraan kemenak LPTK dan madrasah kemenang mengambil peran yang sangat penting. Tidak hanya mengizinkan guru mengikuti itu saja, tetapi apakah LPTK harus dengan mudah dibuka secara seperti itu, secara masif, sehingga kualitasnya tidak bisa, tidak bisa distandarkan, misalnya begitu kan? Banyak hal sebetulnya yang kita diskusikan kalau kaitannya ke kelembagaan. Tapi mudah-mudahan ya, ya saya kira waktu kita juga terbatas, mungkin nanti kami bisa menghadirkan para, misalnya Prof. Mohlas sebagai advisor kami waktu itu ya. Nah itu juga bagus juga supaya bisa sinergi. lah Kita ingin Fakultas Tarbiyah UI Jakarta ada inovasi, gitu. Jadi saya kira kita juga harus terbuka, gitu. Kalau mau melakukan perbaikan maka saya kira saya juga bisa menyambungkan dengan teman-teman yang melakukan inovasi di sinar itu mudah-mudahan Bu Dekan dan Wadik satu juga berkenan itu untuk memperbaiki sistem. Kalau tidak kita lakukan sekarang kapan pun kita dipertanyakan terus bagaimana sistem apa itu PPG yang ada di UIN Jakarta. Nah, kita kan ingin menjadi ikon kan begitu Pak Irfan ya? Iya ya. Bu. Ya, baik. Saya kira itu saya kira Bu Sri juga setuju lah seperti itu. Itu saja Pak Irfan dan teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, se -se Sebenarnya saya mewakili apa yang disampaikan oleh teman-teman, ada pertanyaan dan dukungan di kolom chat, Pak Baris, bahwa uh, memang ini perlu di dicari lagi formulasi yang tepat, ya mungkin menggunakan konsep sinar ini pelaksanaan dalam pelaksanaan PPG di Win Syarifidatullah Jakarta ini kampus kita tercinta. tadi yang seperti Pak Baris sampaikan itu semacam mungkin ya oto kritik ya boleh kan untuk masukan yang membangun untuk kita untuk lembaga kita. para hadirin peserta diskusi dosen bulanan yang kami hormati, para narasumber yang kami hormati, Mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada sore hari ini karena sudah memasuki pukul lewat 15.45, maka eh dari apa yang kita peroleh dari para narasumber merupakan informasi dan eh, masukan yang ber berharga eh, berupa pengetahuan-pengetahuan yang eh, menurut saya cukup penting untuk kita dalami ya dan bahkan untuk bisa kita praktikkan eh Apabila ada hal-hal yang baik itu bisa dan sesuai ataupun cocok bagi PPG pelaksan PPG di U Jakarta kami haturkan banyak eh, terima kasih kepada Prof Dede Roshada sebagai keynote speaker Ibu Profesor <tuh> Prof. Sri Sumarni Ibu Woro yang eh, juga sudah bersusah payah memerangi <tuh> sinyalnya Bu Bentar <tuh> Bu tapi cukup jelas dan Pak Bahris Pak Kanda Bari Salim yang sudah menyampaikan dengan lugas ya. Semoga bisa memberikan memasukkan yang berharga buat pelaksanaan PPG kita. Dan yang terakhir catatan penting adalah bagaimana kualitas GP dan dosen pembimbing -pem 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 dalam kolaborasi yang tepat di dalam membimbing peserta PPG kita. Ya, mungkin ini perlu ada semacam refreshment lagi ataukah perlu di bimtek lagi atau gimana ini supaya sinar ini bisa uh, dipahami secara merata ya oleh para instruktur struktur ppg di ui jakarta terima kasih saya sebagai uh, host pemandu diskusi mengucapkan uh, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan di sana sini terima kasih kepada para narasumber ya uh, dan para peserta sekalian kami kembalikan kepada uh, host acara ini, eh, pemandu acara ini, Bapak Ridallah Ismat. Kami persilakan, saya tutup dengan bajakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Yaitu, Greek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tongan> Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah. <tongan> dan terima kasih kepada Pak Irfan Mufid MA, beliau instruktur PPG juga, pembuat soal PPG juga yang telah memandu acara kita dengan sangat apik sehingga terbungkus menarik timbul pemantik uh, daripada profesor kemudian daripada uh, instruktur PPG yang lain. Uh, Mudah-mudahan uh, kegiatan kita pada siang hari ini tentunya diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. ilmu-ilmu yang <tuh> disampaikan oleh Prof Dede, Prof Sri dari Yogyakarta, Dwaro kemudian uh, serta para narasumber yang lain Pak Bahris juga dapat memberikan ilmu-ilmu yang sangat berfaedah untuk meningkatkan kualitas daripada PPG di nah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Amin. Um, sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Kami mohon kesediaannya perwakilan dari dekanat dalam hal ini wakil dekan uh, Bapak Kiai Halimi untuk Menyerahkan sertifikatnya kepada para pengisi acara, mohon bantuannya, kawan-kawan panitia, untuk menampilkan sertifikatnya. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, ini kita lagi di stasiun ya, ya baru baik. selesai acara International Conference di salah tiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah billah ouais. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Prof. Gede Rosada, Prof. Sumarni, Pak Doktor Pak Doktor Bahri Salim, Ibu Doktor Waro MC, Pak Irfan Mufid, ma, eh, Pak Ridonloh, ma, dan <coughs> tidak lupa juga panitia eh, diskusi dosen, Ibu Dr. Ning Khalila, MPD, dan yang sangat saya muliakan dan sangat saya cintai para peserta eh, diskusi dosen. Alhamdulillah, pada hari ini. <coughs> Diskusinya, diskusinya diikuti oleh 200 peserta lebih mudah-mudahan diskusi ini seperti yang dikatakan oleh Pak Bahris tadi menambah kualitas hasil dari proses pendidikan PPG profesi memang ada titik kelemahan ya di pengelolaan PPG di LPTK kita karena E, banyak sekali dosen do, karena ibu dekan itu e, mengambil sebuah kebijakan pemerataan, itu hal itu membuat kor e, e, potensi itu menjadi e, tergerus ya. berbeda dengan ptK lain artinya kalau e, ppg pai maka yang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas guru PAI itu ya dosen-dosen PAI, gitu. PTK lain begitu. Jadi emang uh, uh, tapi ya kita sepakat dengan semua para nasumber bahwa kita akan selalu uh, berupaya untuk memperbaiki pelayanan. Kalau yang saya lihat udah masuk pak bertanya itu Pak. langsung naik aja pak ya iya. kalau ya secara simbolis saya pak sih, di, Wadik baik, baik di bawah baik di kalo bawah langsung diserahkan uh, secara simbolis pak Wadik ininya apa oke okay, baik ini secara uh, simbolis sih antara daljab dengan prajab itu kalau prajab itu upek dulu baru ukin kalau daljab itu Mungkin dulu baru UPEK itu aja nah, jadi ini saya serahkan uh, sertifikat uh, kepada yang berhak. Terima kasih atas uh, segala pemberian ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Ubit, Pak Iman Ubit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halimi luar biasa dekat. Terima kasih Pak. Ini selamat jalan, semoga telah sampai tujuan. Baik. Dengan berakhirnya penyerahan ya, sertifikat tadi, sebenarnya ada empat sesi. Gak apa-apa. Ada kepunyaan Pak Dede, oh. ada Prof Sri kemudian ada punyaan ya teman -teman. kemudian yang kedua Bu Busri ya mudah-mudahan masih ada kalau tidak tidak apa-apa terima kasih Bu Sri atas kesediaannya semoga ilmu yang disampaikan dapat kita Amin, amin, amin. Amin, amin. Ada, terima kasih. Yang ketiga untuk Ibu Woro. Buoro MPD. Terima kasih Buoro atas kesediaannya. Dan yang narasumber dalam disdos dari 6 ini. Kemudian sertifikat berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Bahri Salim. Terima kasih Pak Bahris, wasilahnya akhirnya kita dapat narasumber dari luar, jadi menambah Acara kita pada siang hari ini, sama-sama Pak Hidup. Ya, sertifikat kami berikan kepada moderator kita, yakni Pak Ahmad Irfan Mufid, MA. Terima kasih, Pak, atas kesediaannya semuanya. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Baik, terakhir, uh, mudah-mudahan belum out semuanya. Kita foto bersama. Mohon. Uh, untuk on cam sebentar. Oke, kepada kawan-kawan panitia -kawan dipersilakan. Sesi pertama, silakan senyum. Terima kasih. Ada enam sesi, tahan Bapak, Ibu. Dua. Sesi tiga. Sesi tiga. Sesi 4, sesi 5, dan terakhir sesi Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada diskusi yang akan datang, insya Allah. Sekedar informasi, temanya tentang metode pembelajaran. Uh, kali ini masih dari PAI, uh, Insya Allah narasumbernya adalah Pak Tanenji. Baik, uh, terima kasih sekali lagi atas partisipasi semua pihak yang telah menyusahkan acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon pamit mewakili Panitia Seri Keenam. Mohon pamit mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal -hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wa wow. terima, terima kasih kepada para Sri. dari PTK. Semoga sehat semuanya lahir batin. Amin. Terima ah, yeah. kasih Prof Sri bermanfaat. Terima, terima kasih Bu Bora, salam rindu untuk semua dosen dan TPU, dosen-dosen PTK, Bu Widya. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Mangga. Terima kasih Bu Alila. Ya Pak Irfan, terima kasih. Terima kasih Pak Nurahim, semoga sehat selalu, Pak. Baik, Pak Nurahim sehat selalu. Terima kasih, terima kasih semuanya.